Healthcare is evolving in dramatic ways. The changing needs and increasing demands of a growing and aging society. Breakthroughs in medical technology. We need a more effective healthcare model. Diagnostics are at the foundation of the rapidly transforming landscape of patient care. Clinical testing plays an enormous role within this. During this time of change, we at Sysmex are facing the challenges of clinical diagnostics armed with unique technologies. Technology that automatically identifies cell abnormalities with high precision. And highly sensitive protein testing to speed up the process of diagnosis. Technology that detects and analyzes even the smallest gene mutations. These advances help select the most appropriate treatment for each patient. Cells, protein, genes. Concentrating our efforts in advancing these three major elements, new technologies have been made possible in ways only Sysmex could have achieved. By integrating analyses of cells, proteins, and genes, we can identify signs of disease that would not be otherwise evident. In this way, we are pushing the limits of patient-specific medical testing and diagnostics. We firmly believe that technology, as it is evolving in the field of medical testing and diagnostics, will change healthcare as we know it. That is why we never stop looking forward. In the pursuit of new value in testing, we create innovative technologies. For the betterment of health and for the trust and confidence of people around the world. Our eyes are on the possibilities that will open up new frontiers in healthcare. Lighting the way with diagnostics. Sysmex.
Semua dapat berubah dalam sekejap, sebab kesehatan bukanlah sebatas gagasan, melainkan sebuah unsur penting dalam meraih setiap mimpi. Rumah Sakit Universitas Indonesia selalu bergerak untuk memberikan harapan akan jutaan mimpi yang tertunda, menjadikan Anda sebagai prioritas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan optimal. Kami sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan selalu mengedepankan evidence based practice untuk memutuskan semua langkah penanganan terbaik. Didukung dengan teknologi mutakhir dan tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya, kami berkomitmen memberikan pelayanan holistik yang berorientasi pada mutu dan keselamatan. Kami juga mencurahkan segenap hati dan usaha untuk menemani Anda dalam setiap langkah pemulihan. Lahir dari sebuah misi untuk menyelenggarakan pelayanan paripurna, kami terus mengembangkan inovasi layanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang datang begitu tiba-tiba tidak menghentikan kami untuk terus beradaptasi dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia. Pelayanan inovatif terus kami tumbuh kembangkan dalam menuju era tatanan kehidupan normal baru. Kami akan terus memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik dan mendukung setiap asamu hari ini dan esok hari. Kami percaya kita perlu bergerak bersama, saling berpegangan guna menciptakan harapan bagi masyarakat. Harapan bagi Indonesia. RSUI, we provide outstanding. Cepat pakai living.
The world of healthcare is evolving in dramatic ways. The changing needs and increasing demands of a growing and aging society. Breakthroughs in medical technology. We need a more effective healthcare model. Diagnostics are at the foundation of the rapidly transforming landscape of patient care. Clinical testing plays an enormous role within this. During this time of change, we at Sysmex are facing the challenges of clinical diagnostics armed with unique technologies. Technology that automatically identifies cell abnormalities with high precision. And highly sensitive protein testing to speed up the process of diagnosis. Technology that detects and analyzes even the smallest gene mutations. These advances help select the most appropriate treatment for each patient. Cells, protein, genes. Concentrating our efforts in advancing these three major elements, new technologies have been made possible in ways only Sysmex could have achieved. By integrating analyses of cells, proteins, and genes, we can identify signs of disease that would not be otherwise evident. In this way, we are pushing the limits of patient-specific medical testing and diagnostics. We firmly believe that technology, as it is evolving in the field of medical testing and diagnostics, will change healthcare as we know it. That is why we never stop looking forward. In the pursuit of new value in testing, we create innovative technologies. For the betterment of health and for the trust and confidence of people around the world. Our eyes are on the possibilities that will open up new frontiers in healthcare. Lighting the way with diagnostics. Sysmex.
dapat berubah dalam sekejap. Sebab kesehatan bukanlah sebatas gagasan, melainkan sebuah unsur penting dalam meraih setiap mimpi. Rumah Sakit Universitas Indonesia selalu bergerak untuk memberikan harapan akan jutaan mimpi yang tertunda. Menjadikan Anda sebagai prioritas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan optimal. Kami sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan selalu mengedepankan evidence-based practice untuk memutuskan semua langkah penanganan terbaik. Didukung dengan teknologi mutakhir dan tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya, kami berkomitmen memberikan pelayanan holistik yang berorientasi pada mutu dan keselamatan. Kami juga mencurahkan segenap hati dan usaha untuk menemani Anda dalam setiap langkah pemulihan. Lahir dari sebuah misi untuk menyelenggarakan pelayanan paripurna, kami terus mengembangkan inovasi layanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang datang begitu tiba-tiba tidak menghentikan kami untuk terus beradaptasi dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia. Pelayanan inovatif terus kami tumbuh kembangkan dalam menuju era tatanan kehidupan normal baru. Kami akan terus memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik dan mendukung setiap asamu hari ini dan esok hari. Kami percaya kita perlu bergerak bersama, saling berpegangan guna menciptakan harapan bagi masyarakat. Harapan bagi Indonesia. RSUI, we provide outstanding care.
Tinggal selfie tabungan jadi. Lebih cepat pakai Livin. Intip saldo tanpa login. Semua ada di Livin. Pakai token ambil uang tanpa kartu di Livin. The world of healthcare is evolving in dramatic ways. The changing needs and increasing demands of a growing and aging society. Breakthroughs in medical technology. We need a more effective healthcare model. Diagnostics are at the foundation of the rapidly transforming landscape of patient care. Clinical testing plays an enormous role within this. During this time of change, we at Sysmex are facing the challenges of clinical diagnostics armed with unique technologies. Technology that automatically identifies cell abnormalities with high precision. And highly sensitive protein testing to speed up the process of diagnosis. Technology that detects and analyzes even the smallest gene mutations. These advances help select the most appropriate treatment for each patient. Cells, protein, genes. Concentrating our efforts in advancing these three major elements, new technologies have been made possible in ways only Sysmex could have achieved. By integrating analyses of cells, proteins, and genes, we can identify signs of disease that would not be otherwise evident. In this way, we are pushing the limits of patient-specific medical testing and diagnostics. We firmly believe that technology, as it is evolving in the field of medical testing and diagnostics, will change healthcare as we know it. That is why we never stop looking forward. In the pursuit of new value in testing, we create innovative technologies. For the betterment of health and for the trust and confidence of people around the world. Our eyes are on the possibilities that will open up new frontiers in healthcare. Lighting the way with diagnostics. Sysmex.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang saya ucapkan kepada peserta webinar dokter sesi 6 PUT RSUI ketiga dengan tema Kegawat Daruratan Bedah. Webinar ini didukung oleh PT Sismek Indonesia, PT Saba Indomedika, PT Transpharma Medika Indah Menarini. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya webinar ini dapat kita ikuti bersama. Perkenalkan, saya Dr. Oksa yang akan menjadi moderator webinar kita pada pagi ini. Webinar pada sesi ke-6 ini terdiri dari 3 topik yang akan dibawakan oleh 3 pembicara yang tentu ahli dalam bidangnya. Sebelum memulai webinar, izinkan saya membaca tata tertib jalannya webinar ini. Pertama, para peserta akan diberikan kesempatan bertanya pada sesi tanya-jawab. Mohon mengetikkan pertanyaan di kolom Q&A jika bergabung via Zoom, atau kolom komentar jika bergabung via YouTube. Kami akan membahas pertanyaan sesuai dengan waktu yang tersedia. Yang kedua, link presensi akan diberikan pada kolom chat pada saat webinar berlangsung. Baiklah, mari kita masuk ke topik pertama dengan topik water seal drainase untuk GP yang akan disampaikan oleh Dr. Aris Ramdhani, spesialis bedah. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV beliau. Dr. Aris Ramdhani, spesialis bedah, pendidikan awalnya di Universitas Indonesia untuk profesi dokter pada lulus tahun 2011, dan spesialis bedahnya di Universitas Indonesia pada tahun 2019, yang saat ini bekerja di RS Universitas Indonesia. Langsung saja, kita mulai topik pertama kita. Para Dr. Aris, spesialis bedah, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, dokter. Saya izin share screen ya. Oke. Ya, jadi hari ini kita akan berbicara tentang water seal drainase. Ini adalah suatu tindakan yang sebenarnya adalah kompetensi dokter umum ya. Jadi jangan hanya selalu konsul ke dokter bedah, diharapkan memang kalau kalian terpaksa memasangnya dan harus bisa memasangnya. Oleh karena itu, jadi sebaiknya kita mengetahui lebih dalam tentang water seal drainase ini. Oke. Oke. Jadi apa itu water seal drainase? Yaitu adalah suatu sistem drainase yang kedap air atau water seal untuk mengalirkan udara dan atau cairan dari rongga pleura. Tujuannya yaitu membuat tekanan intrapleura yang positif menjadi negatif kembali. Karena kita tahu tekanan intrapleura yang normal adalah negatif. Ingat, fungsi water seal drainase atau WSD ini ada 3, yaitu diagnostik, terapi, dan preventif. Diagnostik, kita jadi bisa mengetahui secara kuantitatif dan kualitatif dari cairannya. Kemudian untuk terapi tentu mengembalikan dari tekanan yang positif menjadi negatif. Jadi dia fungsinya adalah sebagai terapi untuk mengembalikan keadaan yang patologis menjadi keadaan yang fisiologis. Kemudian terakhir adalah preventif. Preventif adalah mencegah pengumpulan cairan yang berulang. Setelah dipasang WSD tentu kita akan pertahankan dulu untuk mencegah terjadinya pengumpulan cairan atau darah yang berulang. Tapi yang harus diingat di sini bahwa tidak ada WSD yang preventif. Jadi wah ini kayaknya akan pneumotoraks nih kita pasang, itu nggak ada. Yang ada hanya fungsi WSD sebagai preventif setelah terpasang. Oke. Kita akan masuk ke anatominya sedikit. Anatomi singkatnya adalah, jadi anatomi toraks itu terdiri dari 12 pasang iga. 12 pasang iga dengan adanya 11 selah iga. Tidak ada selah iga ke-12. Terisi oleh otot-otot interkostal yang eksternal dan internal. Pembuluh darah di bagian dorsal berjalan di tengah antara selah iga tersebut. Semakin anterior, dia semakin tertutup iga. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pada cekungan iga berjalan berurutan VAN. VAN, vena arteri nervus. Nah, dia anterior dari garis axillaris anterior akan bercabang menjadi 2. Bercabang menjadi 2, kemudian dia berada di bawah dan di atas iga. Sehingga risiko cedera akan meningkat jika kita memasang selang dada atau chest tube di daerah anterior dari axillaris anterior. Nah, rongga pleura itu terletak ada di antara pleura via parietal dan visceral. Umumnya ada cairan pleura dengan produksi 0,01 cc per kilogram berat badan per jam sebagai lubrikan.
Nah, ini kita tahu kembali ke pelajaran dasar sedikit tentang fisiologi bernapas. Paru-paru itu bukan organ yang punya otot atau organ muskularis. Nah, inspirasi dan ekspirasinya tergantung pada gerakan dari dinding dada tersebut. Paru-paru itu tidak menempel pada dinding dada. Jadi dia bergantung pada tekanan negatif di dalam rongga intrapleura untuk melakukan ekspansi. Jika ada udara atau cairan pada rongga pleura, maka tekanannya akan menjadi positif. Nah, tekanannya akan meningkat sehingga menekan paru-paru karena dia tidak punya otot, paru-parunya akan kolaps. Kapan USD dibutuhkan? Prinsipnya adalah ini. Ada udara, air, atau darah yang mengisi rongga pleura yang menyebabkan tekanan positif sehingga kehilangan tekanan negatif. Tekanan negatif tadi yang sudah kita bicarakan untuk melekatkan antara pleura parietal dan visceral. Maaf typo. Sehingga kemampuan recoil dari paru hilang sehingga parunya kolaps. Kolapsnya paru akan menyebabkan paru yang tidak bisa mengembang, terjadi gangguan bernapas yang seperti kita tahu tidak ada gangguan ventilasi, perfusi, vapor mismatch, dan segalanya. Derajat sesak napas yang terjadi pada pasien secara klinis bergantung pada kondisi paru yang mendasari dan kebocoran dari pleuranya. Nah, pertama, pneumotoraks. Okay? Kita masuk dulu ke kapan kondisi-kondisi kelainan toraks yang membutuhkan WSD. Jadi kapan sih WSD itu dibutuhkan? Yang pertama tadi ada udara, pneumotoraks. Pneumotoraks dibagi dua, kita tahu simple dan tension. Oke lah, kalau simple kita dan pneumotoraks ini ditegakkan secara klinis terutama tension. Ya. Yang perlu diperhatikan pada masa sekarang karena waktu COVID juga pengalaman kami di RSUI adalah pasien-pasien dengan bantuan ventilasi mekanik. Terjadi pneumotoraks, itu perburukan akan terjadi karena gangguan sistem kardiovaskularnya. Yang tekanannya akan meningkat lebih cepat. Nah, ventilasi mekanik itu meningkatkan aliran udara yang melewati defek pada pleuranya sehingga udara yang lewat per unit waktu lebih banyak. Oleh karena itu, pada pasien-pasien pneumotoraks dengan bantuan ventilasi mekanik harus secepatnya dipasang chest tube kalau bisa. Tekanannya meningkat lebih cepat, terjadi efek kompresi dan penurunan cardiac output sehingga pasiennya akan mengalami perburukan lebih cepat. Nah, kemudian pertanyaan setelah dipasang, umumnya para GP dan juga nurse akan bertanya, perlukah continuous suction? Tergantung bagaimana kondisi bubble-nya. Jika memang ada bubble, contohnya bubble yang continuous, mungkin fistelnya besar, fistel bronkopleura. Jika dia bubble-nya ya hanya forced expiratory bubble, ya mungkin itu ada fistel bronkopleura yang sedang, dan itu membutuhkan continuous suction dengan tekanan sekitar minus 20-25 cm H2O, atau kalau misalnya teman-teman memakai sistem KPA itu minus 3 sampai minus 5 KPA. Jangan lebih, karena jika lebih ya maka cairan yang tersedot akan lebih banyak. Nah, ini adalah ilustrasi untuk tension. Tentu yang sudah kita tahu adanya decreased breath sound dan hyperresonance. Itu secara klinis. Jika memang sudah ditemukan hipersonor, kemudian juga decreased breath sound, maka again, pneumotoraks ditegakkan secara klinis. Tidak sebaiknya tidak dilakukan Roentgen torax. Jika Roentgen torax pun ada beberapa center hanya dilakukan sebagai konfirmasi. Tapi sekali lagi, pneumotoraks adalah diagnosis klinis, bukan diagnosis secara radiologis. Oke. Okay. Jika tension, apa yang kita lakukan? Ini hanya sekilas, yaitu tentang needle decompression. Needle decompression, kalau pada ATLS yang ke-9 dilakukan di garis midclavicula pada intercosta kedua. Namun pada ATLS 10 terjadi perubahan pada dewasa, yaitu di anterior dari mid-axillary line. Pada sela iga keempat atau kelima, kemudian pada anak tetap sama midclavicular di intercosta kedua dengan menggunakan needle 5-8 cm, menggunakan split dengan 3-5 cc normal salin untuk mengidentifikasi adanya bubble, bahwa benar-benar ada udara di dalam rongga pleura. Yang kedua, kondisi yang kedua adalah efusi pleura. Itu adalah pengumpulan jumlah besar cairan bebas dalam rongga pleura. Umumnya disebabkan oleh gagal jantung, penurunan drainase limfatik akibat sumbatan, atelektasis, atau asites. Nah, kenapa ini semua bisa terjadi? Kalau yang atelektasis, dia karena tekanannya atelektasis kan artinya dia semakin negatif di dalamnya. Kalau dia atelektasis semakin negatif, maka pembuluh darah, kapiler-kapiler juga akan ikut tersedot sehingga imbibisi cairannya keluar. Terjadi ekstravasasi cairan ke rongga ketiga sehingga terjadi bisa terjadi efusi pleura pada atelektasis. Sedangkan pada asites,
Penumpukan cairan yang terdapat di abdomen, asites akan mengalir melalui celah-celah kecil di diafragma dari peritoneum ke rongga pleura pada pasien dengan asites tersebut. Nah, atau yang terakhir adalah infeksi atau peradangan di permukaan pleura. Nah, ini adalah yang sesuai pada keganasan. Pada keganasan terjadi peradangan pada sel pleuranya atau implantasi tumor pada sel pleuranya. Kemudian adanya pleuritis juga pada keganasan bisa. Dan jenisnya efusi pleura kita bagi dua, yaitu transudat dan eksudat. Transudat dan eksudat di umumnya pada transudat peningkatan tekanan kapiler, sirkulasi sistemik, sedangkan pada eksudat terbentuk karena bertambahnya permeabilitas kapiler lapisan pleura terhadap protein gitu. Nah, efusi pleura ini akan menyebabkan gangguan restriktif pernapasan. Bila efusi pleuranya masif, tentu dia akan mengganggu cardiac output. Kemudian kondisi ketiga adalah hematotoraks. Ya. Pengumpulan darah di dalam rongga pleura yang umumnya disebabkan oleh trauma, baik itu tajam maupun tumpul. Dapat terjadi gangguan sirkulasi bila terjadinya hematotoraks masif. Apa itu masif? Yaitu lebih dari 1.500 cc atau sepertiga dari volume darah pasien dengan patokan pada dewasa 70 cc per kilogram berat badan atau pada anak 80 cc per kilogram berat badan. Nah, setelah dipasang USD, maka diperhatikan bagaimana produksi darahnya. Pada dua kondisi ini, yaitu jika produksinya 3-5 cc per kilogram berat badan per jam selama 3 jam berturut-turut, atau lebih dari 5 cc per kilogram berat badan per jam, harus dilakukan torakotomi situ. Pada kondisi yang ada hematopneumotoraks, harus dilakukan suction ke dalam rongga pleura terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita tahu jika darah bertemu dengan udara, maka akan rentan terjadi clotting. Jika clotting itu terjadi di dalam selang WSD kita, maka fungsi WSD-nya tidak akan tercapai. Kemudian kondisi yang berikutnya adalah kilotoraks dan empyematorasis. Kilotoraks adalah ekstravasasi kandungan lemak dari duktus torasikus karena trauma, cedera iatrogenik waktu operasi, ataupun keganasan, misalnya pada limfoma. Nah, ada juga untuk menegakkan diagnosisnya dengan melakukan pemeriksaan pada cairan pleura. Jika ditemukan kadar triglyceridanya lebih dari 150 dan terdapat kilomikron, maka kita dapatkan kilotoraks. Tapi ada yang namanya kondisi pseudokilotoraks. Itu terjadinya rupturnya sel-sel pleura pada efusi pleura kronik, contohnya pada TB. Dengan ini perbedaannya adalah kadar triglyceridanya umumnya kurang dari 110 dan tidak ada kilomikron. Oke. Kemudian empyema. Empyema secara definisi adalah pengumpulan pus pada rongga yang fisiologis. Dengan kata lain, empyema torasis adalah pengumpulan pus pada rongga pleura. Prinsip pengobatan empyema ada tiga, yaitu drainase, obliterasi rongga dari empyema tersebut, dan antibiotik yang adekuat. Empyema secara perjalanan penyakit terdiri dari tiga fase, yaitu eksudat, fibropurulen, dan organisasi. Jika memang sudah organisasi, maka sudah terbentuk yang pil-pil, sehingga mungkin diperlukan operasi lanjutan seperti dekortikasi. Oke, sekarang ini adalah kita masuk ke sistem water sealed drainase. Intinya prinsipnya ada empat dalam sistem WSD ini, yaitu satu, gravitasi. Gravitasi itu udara dan cairan akan mengalir dari tekanan yang lebih tinggi dan tekanan yang rendah. Kemudian adanya tekanan negatif. Udara dan cairan pada water shield pada selang dada menghasilkan tekanan positif yang lebih kecil atau lebih negatif daripada tekanan positif yang ada di rongga pleura yang patologis. Kemudian suction. Adanya suction. Suction dengan yang tadi WSD jika dihubungkan ke suction, maka akan terjadi tekanan negatif yang lebih tinggi lagi sekitar -20 sampai -25 cm H2O. Yang terakhir adalah water shield. Jadi tujuan utama dari water shield adalah membiarkan udara keluar dari rongga pleura dan mencegah udara dari atmosfer masuk ke rongga pleura lagi. Nah, sehingga botol water shield harus diisi dengan cairan steril yang di dalamnya terdapat selang yang ujungnya terendam sekurang-kurangnya 2 cm di bawah permukaan air untuk mencegah hubungan langsung antara rongga pleura dan udara luar. Dan macam-macam tipe WSD ini kita bisa lihat, ada yang sistem 1 botol, ada sistem 2 botol, dan sistem 3 botol. Oke, sistem 1 botol ini kita bahas sedikit, mempunyai kelemahan, yaitu penggunaan botol yang sama untuk dua tujuan yang berbeda.
Bila cairan dalam botolnya bertambah, maka tekanan untuk mengeluarkan cairan dari rongga pleura juga harus bertambah sehingga menjadi kurang efisien. Tapi ini kalau darurat pada kondisi pneumotoraks dan di daerah boleh-boleh saja. Kemudian sistem dua botol dikembangkan untuk menanggulangi kelemahan sistem satu botol tadi, yaitu botol pertama dapat digunakan sebagai tempat drainase, botol kedua sebagai water shield. Dan penyempurnaannya adalah sistem tiga botol yang kemudian berkembang secara komersial, yaitu botol terakhir sebagai suction untuk mengatur tekanan negatif yang bisa dipergunakan sebagai untuk melihat adanya fistel bronkopleura atau tidak. Botol ketiga sebagai suction, botol kedua sebagai water shield, dan yang botol pertama sebagai drainase atau kolektor. Oke. Kemudian ini adalah alat yang kita gunakan, yaitu chest tube. Ya, chest tube, selang dada, ada yang menggunakan tube-nya saja secara di pasaran atau ada yang menggunakan trokar seperti ini. Nah, umumnya pada ukuran dewasa kita pergunakan kalau hanya untuk pneumotoraks 24 frank, jika ada efusi maka kita pergunakan bisa 28, tapi kalau hematotoraks mungkin membutuhkan diameter yang lebih besar, sekitar 32 frank. Pada anak atau bayi kita bisa menggunakan lambai sampai 12 frank. Anak-anak masih bisa menggunakan 16 sampai 20 frank, tapi cukup jarang benda itu bisa ditemukan ya. Oke. Insersi. Prinsip insersinya adalah satu, yaitu posisi optimal dan kenyamanan pasien. Posisi optimalnya adalah ya kira-kira seperti ini. Yaitu dengan lengan yang akan pada dada yang dipasang dilakukan ekstensi seperti ini, kemudian yang paling penting adalah tidak melupakan monitoring hemodinamik ketika pemasangan. Langkahnya, step-stepnya hanya 4, yaitu 1, pemilihan lokasi insersi, kemudian diseksi otot interkostal, kemudian memasukkan atau introduksi selang dadanya, dan yang terakhir adalah penjahitan. Nah, pemilihan lokasi, ingat USD cukup 1 buah. USD itu cukup 1 buah karena baik udara maupun cairan selalu mencari tahanan yang paling rendah. Jadi tidak perlu kalau misalnya ada hemato ada hidropneumotoraks, wah ini kita butuh 2 nih, satu untuk cairan, satu untuk udara, tidak. Karena udara dan cairan akan selalu mencari tahanan yang lebih rendah. Nah, lokasi pemasangannya ada banyak nih. Ada banyak berdasarkan literatur. Yang pertama adalah kanan. Di kanan, kalau di kanan setelah iga 7 atau 8 lateral di antara garis axillaris anterior dan posterior, sedangkan pada kiri di sela iga 8 sampai 9 lateral. Nah, atau kita bisa pasang di triangle of safety. Triangle of safety ini seperti yang pada di gambar, pada base of axilla, fifth intercostal space, kemudian tepi lateral dari pectoralis major dan tepi lateral dari latissimus dorsi, maka kita bisa aman pasang di situ di menalja. Namun, kalau sudah pusing mencarinya, umumnya pada kita akan mencari yang lebih mudah, yaitu di sela iga kelima saja. Sejajar dengan puting pada laki-laki atau pada mamary fold, jangan pada misalnya pada wanita tua yang payudaranya cenderung lebih sudah kendor atau ptosis, itu kita tetap menggunakan mamary foldnya anterior dari linea mid axillaris. Kemudian diseksi otot interkostal. Oh ya, sebelum masuk ke situ, sebenarnya alasan kenapa ini alasan kenapa kanan dan kiri adalah yang ini, secara teori adalah pada sisi kanan terdapat hepar sehingga lebih tinggi kita memasangnya. Oke. Terus diseksi otot interkostal. Oke. Jadi kita akan anestesi lokal hingga ke rongga pleura. Anestesinya kita akan lakukan, nanti kita akan melakukan insisinya di atas iga. Jadi kalau bisa kita pertama melakukan anestesi lokal di atas iga yang akan jadi misalnya kita akan memasang chest tube-nya di sini. Maka inferior dari lokasi pemasangan kita akan anestesi sampai masuk ke dalam. Jadi jarumnya kira-kira arahnya akan miring seperti ini, seperti arah klemnya. Kemudian insisi di atas iganya, diseksi tumpul di atas koste, menyusuri kostenya sampai bersih seperti ini, dan tembus pleura secara tajam. Di teori memang tembus pleura secara tajam, itu bisa dengan gunting, bisa dengan pisau. Apalagi pada pasien-pasien dengan pneumotoraks yang parunya sudah kolaps, jadi tidak perlu takut. Namun kalau kalian ragu umum atau pada pasien-pasien dengan efusi pleura yang parunya masih kalian tidak yakin ada di mana, sebenarnya bisa saja dilakukan secara tumpul dengan bantuan klem. Nanti ada video, beberapa video di luar negeri yang saya dapatkan juga melakukan
masuknya itu secara tumpul dan lubangnya diperlebar secara tumpul dengan menggunakan klem ini. Oke, kemudian kita memasukkan selang dada. Pertama adalah ukur panjang dan besar selang yang dibutuhkan terlebih dahulu. Ukur panjang itu jadi kalau misalnya maka chest tube-nya akan diukur dulu kira-kira ke rongga dada yang akan dipasang sampai ke arah lokasi insersi. Jadi apakah dia batasnya di nomor 10 atau jika orang yang besar mungkin bisa sampai di nomor 12. Umumnya sih kita pakai kalau dewasa atau dewasa muda kita cukup pakai sampai batas nomor 10. Oke. Kemudian besar selang tadi jika hanya pneumotoraks simple atau hanya benar-benar udara mungkin kita cukup menggunakan 24 frank. Jika dia ada efusi 28 frank atau jika hematotoraks yang rentan clotting maka atau efusi pleura empyema mungkin kita bisa menggunakan 32 frank. Nah, semakin besar yang perlu diingat pada pasien adalah semakin nyeri. Jadi itulah kenapa karena pada pneumotoraks sebaiknya menggunakan 24 frank. Siapkan wadah juga, biasanya pom ginjal berisi NaCl 0,9% setelah dipasang. Kemudian introduksi, memasukkannya dengan klem. Jadi kira-kira begini, nanti ada chest tube-nya yang dipegang juga dengan klem dimasukkan ke dalam. Kemudian terakhir, perhatikan produksi inisial atau bubble dan pada wadah tadi dites. Penjahitan, prinsipnya adalah tujuannya adalah agar chest tube tidak tertarik, jahitan apapun boleh. Jadi chest tube harus tetap pada posisinya, tidak boleh sampai terlepas. Penjahitan baiknya memang dengan metode matras. Ini ada yang literatur yang mengatakan dengan matras horizontal, ada juga yang menggunakan dengan vertikal. Intinya terakhirnya kemudian dililit dan diikat lagi, kemudian setelah itu chest tube akan dihubungkan ke sistem USD. Oke, berikut ini adalah videonya. Maaf tadi mungkin suaranya. Prepare your table with sterile instruments. We'll be using a surgical clamp, scalpel, and surgical sutures. Use lidocaine 1 or 2% and determine the right chest tube size. The preferred patient position is half seated with the arm lying aside and at shoulder level. Disinfect the thorax broadly to prevent desterilization. Before draping the patient, define intercostal level 4 to 5 to place the chest tube. Preferably use a broad sterile drape with a central opening.
anesthetize the skin covering the rib that you're using as a reference. Now anesthetize the deeper layers above the rib. Then infiltrate the intercostal muscles until you enter the thoracal cavity with a needle. Ya, ini yang dinamakan perfungsi ya tadi. Make your skin incision 2 to 4 centimeters long and parallel to the rib. Now use your surgical clamp to dissect the subcutaneous tissue. Perforate the pleural membrane using your surgical clamp. You can use your index finger to prevent deep perforation that might damage the liver or other tissues. Now widen the intercostal wound using your index finger. Introduce the tube in the thoracal cave. You can see and hear air escaping through the tube. The tube is oriented in posterior and upward direction. Place enough sutures to prevent air suction. Ya, yang ini dia menggunakan matras horizontal ya. Use suturing wire to keep the tube into position. Keep sterility in mind when connecting the tubes and beware to fill the drainage canister device beforehand. Start the vacuum and see how the air bubbles in your canister device. Adapt the vacuum if necessary. Ini sistem water shield yang komersil, cara pengisiannya beda-beda, itu bisa kalian cari di internet. Tergantung rumah sakit masing-masing. Setelah itu pasiennya and wajib finally, difoto. Take a new x-ray to check for the tube position and the lung expansion. Thank you for watching this video and please visit. Ya, demikian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dokter atas paparannya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya dok. Sudah ada beberapa pertanyaan. Izin saya bacakan pertanyaan pertama dok. Pertanyaan pertama ini dari namanya anonim ini dok. Izin bertanya dokter terkait emfisema subkutis pada pasien yang terpasang USD. Bagaimana preventifnya ya dok? Dan jika sudah terjadi bagaimana tata laksananya? Silakan dokter untuk menjawab pertanyaan pertama dok. Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Memang sering ya, pada pasca pemasangan chest tube terjadi emfisema subkutis. Kenapa itu bisa terjadi? Umumnya karena jahitannya tidak rapat, atau yang kedua, ketika kita melakukan diseksi, ukuran lubangnya lebih besar daripada ukuran chest tube-nya. Sehingga memang harus dipastikan itu tepat. Nah, kuncinya terakhirnya adalah supaya itu terjadi adalah dengan menggunakan jahitan matras tadi. Jadi tidak ada kebocoran udara dari luar juga. Nah, umumnya kalau kami di RSUI, saya lebih senang menggunakan matras yang vertikal. Di satu sisi, kemudian diikat dengan baik. Dan sebelum memasang chest tube, umumnya sih saya sesuaikan dulu dengan ukuran chest tube. Jadi luka insisinya juga tidak terlalu besar. Jadi prinsipnya adalah itu. Jadi kalau bisa luka insisinya tepat, ukurannya pas, tidak terlalu besar, juga tidak terlalu sempit. Karena kalau sempit kita akan kesulitan untuk memasukkan chest tube-nya. Kalau emfisema subkutis terjadi nggak apa-apa, diemin aja. Dengan chest fisioterapi kan memang sudah ada selang, sudah ada sistem water shield-nya, nanti juga akan hilang dengan sendirinya. Jadi tidak perlu panik. Kalau memang ada emfisema subkutis, ya ditandai saja. Nanti perlahan-lahan umumnya dia akan berkurang, insya Allah. Terima kasih. Baik dokter, terima kasih untuk menjawab pertanyaan pertama. Sudah terjawab ya dok?
Kita lanjut ke pertanyaan kedua, dokter, dari anonim juga. Pada pemasangan USD ada arah pemasangan sesuai indikasi. Kalau pneumotoraks tube diarahkan ke apex paru, lalu hidrotoraks tube diarahkan ke basal paru. Bagaimana kalau pada kasus hidro pneumotoraks, dok? Terima kasih, dokter. Ini pertanyaan yang kedua, dokter. Oke, sebenarnya tidak bagus. Ini pertanyaannya perlu diluruskan sedikit. Jadi bukan diarahkan. Jadi kalau kita kembali lagi ke slide yang tadi, gini, kita akan tetap memasang di sela iga kelima. Kalau misalnya mau mengarahkan ke bawah, maka WSD-nya akan cenderung chest tube-nya akan cenderung menukik sehingga akan terjadi risiko kinking. Tetap saja arahkan ke atas keduanya, tetap ke arah kranio posterior karena kita prinsipnya udara dan cairan akan mengalir ke tekanan yang lebih rendah. Nah, oleh karena itu mungkin yang dimaksud adalah lokasi pemasangannya. Untuk udara jika memang yakin kita bisa pasang di sela iga 5, tapi jika memang untuk cairan kita bisa pasang pada sela iga yang lebih bawah. Jadi arahnya tetap diarahkan ke arah kranio posterior untuk mencegah terjadinya penekukan dari selang chest tube-nya itu tersendiri, sehingga tidak terjadi kinking. Kalau terjadinya kinking, dia akan mampet, maka tujuannya tidak akan tercapai. Gitu. Jadi yang di sini yang perlu digarisbawahi hanya lokasi pemasangannya. Tadi mungkin kalau ada di video juga saya perlu mengingatkan, ada diperlebar dengan jari kadang-kadang. Kadang-kadang beberapa center pun mengajarkan untuk diperlebar dengan jari. Nah, kita di UI biasanya tidak menyarankan hal itu. Kenapa ya? Prinsip sterilitas. Jika kebetulan memang tangannya kotor atau misalnya ada kontaminasi, maka lebih mungkin terjadi MPMA. Demikian. Baik, dokter. Terima kasih untuk pertanyaan kedua, dok. Sudah sangat menjawab, dokter, pertanyaan kedua. Yang pertanyaan selanjutnya, dokter, dari anonim juga di box Q&A. Selamat pagi, dok. Izin bertanya, apabila pasien curiga efusi pleura dari pemeriksaan fisik saja, karena ada keterbatasan alat di puskesmas, apakah boleh dilakukan fungsi pleura diagnostik? Terima kasih. Ya, bagus. Nggak semua center memang menggunakan, tidak ada atau tersedia adanya ronsen toraks. Jika memang dari pemeriksaan fisik didapatkan itu dan dari anamnesis tidak ada riwayat trauma, maka kita bisa curiga efusi pleura, boleh. Kita melakukan perfungsi dulu. Nah, yang perlu diingat adalah pada efusi pleura berbeda dengan pneumotoraks. Pada pneumotoraks karena tekanan positif udara yang terus-menerus, maka parunya akan lebih kolaps sehingga lebih jauh dari dinding dada. Sehingga akan aman jika kita melakukan perfungsi dengan yakin. Nah, kadang secara pengalaman lebih ngeri-ngeri sedap kalau misalnya kita berpasang pada efusi pleura karena tadinya hanya untuk berfungsi malah terjadi pneumotoraks. Itu yang mungkin sering perlu pengalaman khusus. Jadi memang jika jarumnya sudah dirasakan masuk ke rongga pleura, set, langsung tarik, tidak usah terlalu dalam. Jika memang ada cairan dan di daerah puskesmas atau mana tidak terdapat selang chest tube yang komersil, bisa menggunakan NGT. Prinsipnya sama. Baik, dokter, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan lagi, dokter. Terkait pelepasan WSD, izin dok, terkait pelepasan WSD, apa saja parameter yang kita lihat untuk menentukan WSD ini bisa di-off atau masih harus dipertahankan? Ya, bagus sekali. Ini pertanyaan ujian koas dan ujian residen ya. Ditanyakan oleh para konsulen, apa indikasi pelepasan WSD? Yaitu hanya dua, yaitu satu. Intinya prinsipnya satu, yaitu paru sudah mengembang. Dah, titik. Paru sudah mengembang secara klinis dan radiologis. Secara klinis ditandai dengan produksi cairan yang semakin berkurang. Kemudian undulasinya, swingnya, bahkan kalau kita pasang chest tube, nantinya di reduksinya atau di kontendernya akan kita bisa dapatkan adanya undulasi di selang. Nah, jika swingnya sudah semakin minimal, mungkin berarti artinya mungkin pleura parietal dan visceralnya sudah semakin dekat. Nah, itu secara klinis. Produksi cairan biasanya berapa? Biasanya kalau memang produksi cairannya sudah minimal, ya misalnya di bawah 20 cc atau di bawah 10 cc, sesuai dengan berat badannya yang tadi, ya maka kita akan boleh siapkan untuk cabut. Kemudian juga secara radiologis, sebelum mencabut, baiknya difoto dulu. Pastikan parunya sudah mengembang secara sempurna. Jika memang masih ada pneumotoraks, jika memang masih ada efusi, bisa dipikirkan untuk ditunda. Biasanya pertanyaan lanjutannya adalah perlu diklaim dulu apa enggak. Kami di bedah umumnya tidak menganut sistem klaim. Jadi WSD-nya tidak perlu diklaim dulu, 24 jam itu enggak perlu.
untuk trial. Jika memang paru sudah, jadi prinsipnya itu, paru sudah mengembang secara klinis dan radiologis, boleh dicabut. Cara pencabutannya juga sama, simple. Siapkan pasien yang perlu disiapkan. Jadi kalau misalnya di bedah toraks, kalau di bedah toraks sendiri, umumnya dia memakai jahitannya tadi sebelum memasang USD, sebelum memasang chest tube, ada dua. Yaitu jahitan untuk fiksasi chest tube-nya, dan satu jahitan terakhir yang agak luas, agak jauh dari misalnya insisinya di sini, maka dia akan mengambil jahitan yang keduanya ada di luar. Itu ntar terakhir untuk di menutup lukanya. Jika tidak, jika agak kurang yakin, maka bisa menggunakan dengan misalnya gentamicin salep atau chloramphenicol salep yang terakhir untuk disumpel. Pasiennya disiapkan, gunting dulu benangnya, kemudian komunikasi dengan pasien, persiapkan. Pada hitungan ketiga saya akan cabut, Pak, selang dadanya. Mohon Bapak tarik napas yang dalam, kemudian ditahan, baru itu sambil dicabut. Satu, dua, tiga. Cabut. Nah, habis itu langsung ditutup lukanya, baik dengan penjahitan tadi ataupun dengan kasa yang sudah dilumuri dengan gentamicin. Baik, dokter, terima kasih, dok. Ini ada pertanyaan lagi, dokter, mengenai ventil pneumothorax. Izin bertanya, dok, terkait ventil pneumothorax, apakah ada waktu yang tepat kita untuk melakukan USD setelah dilakukan needle decompression, dok? Terima kasih, dok. Oke, maksudnya tension ya. Secepatnya. Jadi kalau bisa memang sudah melakukan needle decompression, tidak ada waktu yang tidak ada waktu yang tepat, tapi jawabannya adalah secepatnya. Karena tetap needle decompression bukan terapi utama. Terapi utamanya adalah memasangkan chest tube. Jadi kita kembali lagi ke prinsip terapi, yaitu mengembalikan keadaan yang patologis menjadi fisiologis secepat-cepatnya. Oleh karena itu, maka pemasangan chest tube-nya juga harus dilakukan secepat-cepatnya. Terima kasih. Baik, dok. Masih ada pertanyaan di box, dokter. Izin, dok, apakah ada trik atau manuver khusus saat dilakukan pelepasan USD? Yang tadi. Jadi, trik atau manuver khususnya nggak ada. Jadi, hanya itu komunikasi sama pasien aja. Umumnya kalau misalnya kita dulu waktu pendidikan, kita akan mencabut USD, konsulen biasanya akan langsung mengingatkan, jangan sampai ada pneumothorax lagi ya. Nah, makanya oleh karena itu untuk mencegah terjadinya pneumothorax lagi, tadi, pada hitungan ketiga ya Pak, saya akan tarik chest tube-nya. Bapak bantu tarik napas yang dalam, kemudian tahan. Baru dicabut. Itu manuver yang pasiennya lakukan. Kalau untuk dari pelepasannya sih nggak ada manuver. Mungkin kalau ada manuver pun, manuver waktu insersi. Umumnya untuk mendapatkan arah kranio posterior, maka ketika sudah memasukkan chest tube-nya ke dalam, selangnya akan kita putar. Putar mengalir secara ulir ke arah atas kanan. Secara kranio posterior. Jadi itu akan lebih, insya Allah menjamin dia akan ke arah kranio posterior, tidak menukik ke bawah. Baik, dokter. Masih ada pertanyaan, satu lagi pertanyaan, dokter. Apakah ada perbedaan lokasi pemasangan USD pada bayi dan anak dengan dewasa? Sekian, dok. Good, tidak. Jawabannya tidak, sama. Umumnya, jadi yang tadi, dari semua triangle of safety atau ada yang secara teori setelah IGA 78 pada kiri bisa di 89. Umumnya kita akan mencari yang paling mudah yaitu fifth intercostal space. Jadi tetap pada fifth intercostal space pada bayi, jika memang tidak ada selang chest tube yang ukuran itu, kita bisa menggunakan NGT ukuran kecil. Prinsipnya sama. Diukur dulu, jangan lupa diukur dulu panjangnya. Ingat diameter besarnya rongga dada anak dan bayi itu kan masih kecil. Kemudian tidak ada perbedaan dari lokasi insersinya, sama. Dan tekniknya pun sama, mungkin tapi karena otot interkostalnya masih lebih kecil, lebih mudah untuk masuknya. Demikian. Baik, dokter. Dari waktu sudah 15 menit, dokter. Kita akhiri untuk sesi tanya-jawab pada sesi pertama ini, dokter. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Aris Ramdhani. Semoga ilmu yang diberikan oleh beliau bermanfaat dan dapat kita aplikasikan pada praktik klinik sehari-hari. Terima kasih juga kepada PT Sismek Indonesia, PT Sabah Indomedika, dan PT Transpharma Medika Indah Menarini yang telah mendukung webinar kali ini. Selanjutnya kita masuk ke topik kedua dengan judul Manajemen Kegawatdaratan Ortopedi yang akan disampaikan oleh Dr. Wildan Latif, spesialis ortopedi konsultan. Sebelumnya izinkan saya membaca CV beliau.
Dr. Wildan Latif, spesialis ortopedi konsultan, menyelesaikan pendidikan dokter di FKUI pada tahun 2008 dan melanjutkan program spesialis ortopedi pada tahun 2015, serta studi konsultan diselesaikan pada tahun 2019. Beliau menelurkan berbagai macam karya ilmiah pada tahun 2020 dan 2021, ada Das Elective Orthopedic Surgery in Pandemic Era, Increased Risk of Developing COVID-19, A Combined Analysis of Retrospective and Prospective Study, 2021, Emergency Orthopedic Surgery in the Pandemic Era, A Case Series at Cipto Mangunkusumo National Tertiary Hospital in Jakarta, Indonesia, and Spiral Oblique Retinacular Ligament Reconstruction using Lateral Bend Technique to Treat Swan Neck Deformity Due to Chronic Mallet Finger, A Case Report. Langsung saja, kita mulai topik kedua kita. Kepada Dr. Wildan Latif, spesialis ortopedi konsultan, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Oksa. Suara saya terdengar jelas kah? Terdengar jelas, Dok. Baik, saya akan share screen ya, Dok. Oke, apakah sudah terlihat di layar? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Jadi saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bergabung di sini webinar Nakes dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Universitas Indonesia. Saya ucapkan selamat untuk Universitas Rumah Sakit Indonesia. Mudah-mudahan makin maju, makin jaya, bisa membawa semua awaknya dan tentu bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, pelayanan kesehatan maupun di dalam ranah pendidikan. Kali ini saya akan membawakan tema atau topik mengenai manajemen kegawatan dalam bidang ortopedi. Nah, memang yang harus diketahui bahwa ortopedi sebetulnya kita mempunyai satu terminologi, satu nama yaitu ortopedi dan traumatologi. Memang yang traumatologi ini maksudnya adalah traumatologi muskuloskeletal. Jadi kalau kita bicara kegawat daruratan, memang ini kita punya setting yang berbeda. Kalau kita bilang settingnya adalah trauma, ya, tentu ini berbeda dengan setting di poliklinik. Trauma biasanya settingnya di gawat darurat, ya, sehingga kita perlu bertindak cepat, berpikir cepat, dan memutuskan dengan cepat. Karena apa? Karena yang kita tangani ini adalah masalah nyawa, ya. Setelah masalah nyawa terlewati, baru masalah fungsi. Dan ini sangat berarti sekali bagi pasien-pasien kita. Ya, sekali lagi, ini sangat berarti sekali bagi pasien-pasien kita. Makanya kita harus fokus. Sebenarnya tidak terlalu sulit, ya, analitiknya tidak dalam, ya, hanya saja memang pressure-nya yang besar. Kenapa? Karena kita menghadapi risiko-risiko tadi, pasien meninggal, pasien kehilangan anggota gerak misalkan, pasien mengalami kecacatan, itu yang kita hadapi. Pressure-nya tinggi, tetapi sebetulnya kebutuhan analitiknya tidak terlalu dalam. Ya, jadi bagaimana kita bisa memaintain itu? Itu tantangannya dalam kasus-kasus trauma, teman-teman sekalian. Baik, untuk disclaimer tidak ada. Nah, ini adalah pendahuluan. Kegawatan daruratan dari ortopedi itu ada dua, ya, yaitu saya bagi jadi trauma dan non-trauma. Jadi kalau trauma itu segala sesuatu yang berkaitan dengan trauma, ya, kita punya beberapa macam nih. Kalau dulu mungkin taunya hanya fraktur terbuka dan dislokasi, sebenarnya ada beberapa macam. Ada fraktur, ya, mau terbuka, mau tertutup, tapi pasiennya ada shock, hemoragik. Nah, ini life-threatening. Politrauma. Nah, politrauma ini adalah multiple injury atau multiple trauma, lebih dari satu organ. Kenapa dia jadi gawat darurat? Kenapa dia jadi life-threatening? Karena politrauma kemudian bisa mempengaruhi kondisi sistemik kita, sehingga bisa terjadi multi organ failure. Hati-hati dengan politrauma. Kemudian ada amputasi traumatik. Nah, ini baru limb threatening, ya. Resikonya amputasi. Cedera vaskuler juga resikonya amputasi. Cedera saraf tentu kecacatan, biasanya pada spinal cord injury,
yang paling baru adalah yang kita tahu selebgram itu ya, siapa yang namanya lupa saya, yang apa namanya, pada akhirnya memang angka harapan hidupnya pada orang dengan spinal cord injury dengan tetraplegi ya itu akan berkurang biasanya harapan hidupnya. Kemudian ada fraktur terbuka. Nah, ini resiko infeksi ya dan akan berkepanjangan pengobatannya, dislokasi panggul dan sindrom kompartemen. Dan kita punya di ortopedi ada non trauma ya, kegawat darurat non traumanya adalah infeksi satu septic arthritis ya. Biasanya ini bimodal pada anak-anak atau pada orang tua atau satu lagi pada orang yang imunokompromis. Nah, memang ini mesti dilakukan dengan cepat karena bisa merusak sendi kalau tidak cepat kita tangani atau tidak cepat kita drainase ya, karena kalau sendi rusak tentu pasti akan terganggu fungsinya ke depan. Sedikit sistem muskuloskeletal itu sebetulnya tidak hanya tulang. Jadi kalau dulu dokter ortopedi dikenal dengan bedah tulang, sebetulnya tidak ya, jadi luas sekali. Karena tulang itu keluarnya banyak ya, otot, tendon, ligamen, sendi, saraf, pembuluh darah, dan yang lain-lain, termasuk dari spine sampai ujung tangan, ujung kaki. Nah, pada kegawat daruratan yang trauma, ya, trauma ini adalah cedera yang disebabkan oleh gaya yang berasal dari eksternal. Gayanya atau energinya pada gaya eksternal tersebut bisa energi rendah atau energi tinggi. Ya, kalau energi tinggi jelaslah kecelakaan lalu lintas dengan kecepatan tinggi ya. Kalau energi rendah biasanya jatuh ke pleset, ke sleo. Nah, itu yang energi rendah. Ya. Nah, traumanya bisa minor, mayor, single atau multiple. Kemudian dari organnya yang terkena, kalau tulang jadi fraktur, kalau sendi jadi dislokasi, kalau jaringan lunak, macam-macam. Bisa cedera saraf, bisa cedera vaskuler, bisa sprain atau cedera ligamen atau otot ya, sprain, strain ya. Jadi banyak sekali macamnya. Nah, untuk penyebabnya juga banyak ya. Bisa karena kecelakaan lalu lintas, bisa karena kecelakaan di rumah tangga atau kecelakaan kerja ya. Jadi skopnya cukup banyak sekali. Atau jangan lupa disaster ya. Kalau kita kemarin ngerasain gempa bumi ya, itu tandanya kita harus sudah bersiap-siap. Hati-hati megatrust yang diprediksi bakal terjadi ya, kita harus siap-siap sebagai tenaga medis untuk semuanya ya, nggak cuma cedera muskuloskeletal, tentu cedera kepala, cedera toraks tadi dokter Aris, kita harus siapkan diri kita sebaik-baiknya. Satu saat kita akan dibutuhkan, apakah di Jakarta ataukah di luar Jakarta, kita siap untuk menolong saudara-saudara kita tentu dengan pembekalan ilmu yang mumpuni. Ini kecelakaan lalu lintas. Jadi menurut WHO tahun 2020 jadi penyebab kedua terbanyak kematian. Sayangnya nggak benar karena ada pandemi. Ya selalu ada untungnya kalau kita di Indonesia. Jadi kemudian masalah trauma ini cukup jadi perhatian karena kalau morbiditas meningkat maka produktivitas masyarakat pasti menurun dan akan menjadi beban negara, beban keluarga. Di negara berkembang tantangannya teknologi, kemudian infrastruktur, ya jadi emergency medical system-nya ya memang harus dibenahi dan memang pelan-pelan kita perbaiki. Mulai muncul ada emergency medicine, ya kalau yang berminat ya sebentar lagi mungkin di UI dengan RSCM juga akan termasuk RSUI akan bekerja sama untuk program studi spesialis emergency medicine. Nah, nanti kemudian ini juga ada pre-hospital. Kita tahu zaman dulu bercandanya Prof. Aryono mesen KFC lebih cepat daripada pesan ambulan datang ke rumah kita. Ya. Kemudian SDM-nya. Untuk trauma care ini kita masih perlu ditingkatkan. Nah, ini gambarannya. Ya. Kita lihat bahwa 10% mortalitas dunia itu disumbang oleh trauma, itu 32% lebih tinggi jika digabungkan kematian akibat infeksi HIV, TB, ataupun malaria. Ini jadi masalah ada negara-negara berkembang, negara ketiga, kalau kita mau dibilang negara ketiga atau tengah-tengah.
di Indonesia datanya seperti apa? Di Indonesia susah cari data, ya. Cuma kalau lihat gambaran sehari-hari seperti ini, kita tahulah berapa sebetulnya yang ada, ya. Mungkin paling banyak kali di Indonesia dengan kepadatan penduduknya yang luar biasa, ya. Nah, ini adalah road traffic accident, ya. Jadi kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Dari data ini kita bisa hitung yang terdata ini 270 kecelakaan per hari, ya. 270 kecelakaan per hari. Ini di Jakarta luka berat itu cukup banyak. Kita tahu tadi produktivitas menurun. Nah, ini kita ada namanya distribusi trimodal dari kematian akibat trauma, ya. Jadi di sini datanya bahwa kematian terbanyak 80% terjadi dalam beberapa jam awal setelah trauma. Jadi di sinilah pentingnya emergency medical system, pentingnya pre-hospital system, dan pentingnya kita sebagai nakes untuk tahu apa inisial treatment yang sesuai untuk mencegah mereka masuk ke dalam mortalitas. Oke, tujuannya cegah mortalitas, cegah morbiditas. Ini morbiditas yang bisa terjadi, ya, karena inisial treatment yang kurang adekuat. Biasanya juga disumbangkan karena faktor pendidikan dari masyarakat atau dari pasien itu sendiri, ya. Kita lihat ada open fracture dibiarkan sehingga terjadi osteomyelitis, ya. Tentu ini akan, kalau tulangnya mati segmental, dia akan kehilangan, akan ada gap tulang, dan itu menjadikan tata laksananya jauh lebih sulit, ya. Kita lihat di gambar yang kanan, ini Foxman contracture akibat compartment syndrome, biasanya diurut, dipijet, dibebat sehingga terjadi sindrom compartment. Nah, ini juga saya ambil dari Facebook, ya. Sebetulnya cederanya, frakturnya simple, anak-anak kasihan sekali, ya. Incomplete fracture, tapi karena penanganannya salah, datang ke orang yang salah jadi begini. Sayang sekali, ya. Ini kita yang harus kita cegah. Oke. Jadi beberapa kegawatan daratan tadi, saya mungkin tidak akan bahas semua. Pertama, saya akan bahas fraktur. Kita ulang sedikit saja, fraktur diskontinuitas, ingat pada tulang, kartilago, tulang lawan, ataupun lempeng epifisis. Tiga bagian tersebut terjadi diskontinuitas, maka kita bilang fraktur. Cuma perlu diingat bahwa fraktur itu tidak hanya terjadi pada tulang. Jadi ketika terjadi fraktur, maka kemungkinan besar adalah terjadi cedera juga pada ototnya, pada sarafnya, pembuluh darahnya, ligamennya, sampai ke kulitnya. Ya, jadi jangan berpikir bahwa ketika orang datang dengan fraktur di ronsen ada fraktur, maka itu hanya tulang yang cedera. Tidak. Jangan terlewat untuk memeriksa sarafnya, jangan terlewat untuk memeriksa fungsi vaskularnya. Jangan terlewat untuk periksa yang lainnya, persendiannya, ya. Kita ingin pasien kembali berfungsi dengan baik, bekerja dengan baik, produktif kembali dengan keluarganya. Nah, ini adalah gejala patah tulang, ya, sedikit nyeri, alat gerak tidak dapat berfungsi, ada pembengkakan, swelling, ya, ada deformitas, ya. Tentu ini tidak sulit untuk mengetahui adanya patah tulang atau tidak. Nah, etiologinya trauma. Kemudian ada stres trauma, ini ada direct dan indirect. Stres repetitif ini menyebabkan stres fracture atau fraktur patologis, ya. Kalau memang sudah patologis. Sudah ada kondisi patologis di tulang, ya. Ini adalah direct force, ya. Jadi langsung mengenai tulangnya. Dan ada juga yang indirect, biasanya dia twisting, ya. Jadi dia ditahan kakinya, kemudian dia terjatuh dengan berputar, maka bisa terjadi cedera ligamen misalkan, atau fraktur. Nah, kalau twisting biasanya frakturnya bentuknya nih, kalau twisting nih spiral, yang ini nih, sorry, ya, spiral bentuknya, ya. Ini karena twisting. Nah, kalau ini kompresi, dia akan oblik. Kalau dia bending, dia akan ada butterfly fragment. Ya, kalau dia tension, maka dia akan transverse fracture-nya. Jadi dari konfigurasi fraktur, kita bisa perkirakan dia cederanya seperti apa mekanismenya.
stress fracture contoh pada tentara ya, baris berbaris berulang stresnya pada balet, kemudian kriket ya, terjun payung atau pada pelari. Kemudian ada juga fraktur patologis. Biasanya dia mekanisme traumanya energi yang rendah, yang kalau pada orang normal tidak akan fraktur, tapi pada orang ini fraktur karena sudah terjadi kondisi yang patologis. DD-nya banyak. Nah, ini tipe fraktur, ada fraktur terbuka dan fraktur tertutup ya. Luka tembak itu kita langsung anggap fraktur terbuka jika terjadi grade 3 minimal. Nanti kita akan bahas grade 3 itu seperti apa. Pelaksanaannya saya ingatkan kembali, tetap life terlebih dahulu, baru ekstremitas, baru frakturnya. Ya, survei primer sangat penting sekali. Ini adalah tahapan yang harus dilewati untuk mencegah atau untuk kita tangani kondisi life threatening. Ya, apa prinsip utamanya? Lakukan secara berurutan. Atau kalau timnya banyak, lakukan secara simultan. Ya, kalau di rumah sakit dengan level traumanya tinggi, artinya kelasnya tinggi rumah sakitnya, tipenya tinggi ya. Tentu dia biasanya punya banyak spesialis, punya banyak tim dan bisa dilakukan simultan. Misalkan RW-nya dipegang oleh tim anestesi, breathing-nya dipegang oleh tim bedah atau bedah toraks. Sirkulasinya dipegang oleh ortopedi. Terus disability-nya dipegang oleh bedah saraf. Jadi semuanya bisa secara simultan. Jika teridentifikasi satu masalah pada survei primer, langsung tangani saat itu juga, karena sifatnya life saving. Jika terjadi perburukan pada pasien, ulangin lagi, assess ulang lagi dari A sampai E, ya, di mana masalahnya, apakah ada yang tertinggal, ya. Nah, sangat mungkin sekali pasien yang di IGD ini itu dapat mengalami stagnasi di survei primernya, ya. Dengan prinsip sebelum survei primer teratasi tidak boleh pindah ke yang survei sekunder atau penanganan yang lain. Sedikit prinsip transplantator 4R, jangan lupa recognition, reposition, retaining, rehabilitation ya. Dan ini tata laksana farmakologis tentu kita tidak bisa pisahkan analgetik ya, tentu yang sesuai yang kita pilih ada NS8 ya, dan kita tahu NS8 ini ada yang COX non selective dan COX selective ya. Tapi pada kasus fraktur akut yang baru tentu kita lebih prefer untuk IV ya, untuk memberikan kenyamanan yang lebih pada pasien, tetapi setelahnya misalnya setelah tindakan baru kita bisa berikan oral atau untuk maintenance. Dan inhibitor COX selective ini jadi pilihan ya, karena memang dia memiliki banyak kelebihan tentu untuk efek gastroprotektor juga, apalagi untuk pasien-pasien di usia tua atau yang memang memiliki riwayat masalah di gasternya. Antibiotik sesuai klasifikasi dan juga antitetanus. Nah, pertanyaannya, apakah setiap fraktur merupakan satu kegawat daruratan? Tidak semua. Jadi yang mana? Jadi fraktur dengan shock hemoragik. Ini penting sekali. Shock hemoragik itu mengancam nyawa. Ya. Jadi semua pasien trauma itu akan lebih baik kalau kita anggap memiliki shock hemoragik sampai terbukti tidak dari pemeriksaan klinis dan penunjangnya. Ya. Kemudian kita harus perhatikan aware dengan sumber-sumber perdarahan internal maupun eksternal ya, internal tuh artinya tidak ada luka terbukanya ya, eksternal baru ada luka terbukanya. Kadang seperti trauma abdomen ya, kita tidak lihat perdarahannya tapi dia ongoing terus ya, atau di toraks misalkan ya. Kalau eksternal misalkan cedera di ekstremitas, ruptur arterinya kita lihat tuh apa, rembes atau pulsatil ya. Nah, source of bleeding-nya ini jangan lupa chest, abdomen, pelvis, atau fraktur femur, ya. Ini adalah sumber perdarahan utama pada pasien shock hemoragik. Jenis shock yang lain, obstruktif, neurogenik, ini jangan sampai terbalik karena penanganannya yang berbeda. Loading cairan kemungkinan akan membuat pasien bertambah berat pada pasien yang bukan shock hemoragik. Ya, ini klasifikasi shocknya, apa saja yang dinilai, perkiraan kehilangan darah, nadi, ya, tekanan darah, tentu ini
sampai urine output, kesadaran, untuk kita tentukan klasifikasinya, kelas berapa. Dan ini kita bisa tentukan ya, persentase kehilangan darahnya berapa, dan kita bisa tentukan berapa cairan yang harus kita masukkan kemudian. Ya. Nah, ini adalah tata laksananya. Untuk keperawatan tentu langsung pada pasien trauma kita pasang dua akses vena besar, monitor untuk EKG untuk jantungnya dan monitor untuk hemodinamik tekanan darah nadi. Ya, kemudian resusitasi cairan pada pasien yang memang didiagnosis awal shock atau pre-shock, ya pre-shock itu tekanan darahnya masih bagus tapi jelas terlihat ada luka bleeding dan setelah terjadi takikardi itu pre-shock, ya maka kita boleh lakukan resusitasi cairan ya dengan target sampai tanda-tanda shock tadi itu membaik. Kontrol pendarahan tentu ya ini harus ya balut tekan, imobilisasi fraktur ya seperti pada fraktur pelvis. Nanti baru kita lihat setelah prinsip umum ini kita jalankan, kita lihat apakah dia termasuk yang respon atau yang tidak respon. Ya. Nanti yang tidak respon tentu kita harus lebih agresif untuk mencari sumber pendarahan, kalau perlu kita lakukan surgical resuscitation ya, operasi resusitasi untuk men-stop pendarahan. Ini yang kita lakukan, ya. Nah ini tadi responnya bisa kita bagi jadi tiga, rapid, transient, atau minimal, ya. Kalau minimal kita udah siap-siap lebih agresif kalau responnya minimal. Ya, ini ada namanya challenge terapi. Ya, pada dewasa kita kasih 1 sampai 2, kita bolus 1 sampai 2 liter, pada pediatrik 20 ml per kilogram berat badan. Oke. Jangan lupa pada pasien shock ini harus dievaluasi urine output-nya ya, 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jamnya normalnya ya, hati-hati bisa terjadi apa namanya gagal ginjal akut ya pada pasien dengan shock yang prolong. Kemudian kesadarannya, perfusi perifernya dan keseimbangan asam basanya ya. Kita harus cegah atau kita harus identifikasi adanya threat of death. Ini bahaya sekali ketika sudah masuk dalam sini, kadang pasien sulit untuk diselamatkan. Asidosis, koagulopati, dan hipotermia. Ya, hipotermia, simple aja, jangan sampai pasien kedinginan ya, diselimutin, ya, dikasih penghangat. Ini tata laksana awal pendarahan, kita bisa balut tekan, bisa pakai tourniquet, asemotatik, lem pembuluh darah. Oke. Okay. Dan ini adalah imobilisasi pada fraktur termasuk salah satu cara untuk mencegah pendarahan. Karena kalau tidak diimobilisasi, fragmennya bisa bergerak dan bisa melukai jaringan di sekitarnya. Dan bisa kemudian kembali membuat pendarahan berlangsung. Ya. Yang paling sering, yang paling berbahaya adalah salah satunya fraktur pelvis. Ini terjadi pada trauma energi tinggi, kelindes tronton, kesenggol kontainer atau jatuh dari ketinggian, ya ini mesti hati-hati sekali. Ya, pada fraktur pelvis kita lihat dia bisa kompresi dari anterior atau yang kita bilang dengan open book. Kita lihat bahwa ring pelvisnya terbuka seperti ini itu open book. Ya, kalau lateral compression itu close book kita bilangnya mudahnya, ya paling sering dia 60-70%. Dan kalau ada disosiasi ligamen, sacroiliac ligamen bisa terjadi vertical share. Nah ini berat juga. Nah ini adalah contoh-contohnya gambar ronsennya seperti ini ya. Kalau symphysis pubisnya terjadi diastasis, ini adalah open book anterior anteroposterior compression, ya. Kalau misalkan di sini terjadi diastasis di sakroiliaknya nih seperti ini dan di simpsis pubisnya nih biasanya dia close book. Nah, ini close book nih lateral compression ya. Atau bisa terjadi vertical shearing. Ya. Nah, apa nih yang bisa kita lakukan di awal ya? Misalkan kita adalah nakes yang menerima pasien di awal. Maka kalau ada tanda-tanda fraktur pelvis dari pemeriksaan fisik,
kita periksa pelvisnya tidak stabil, dikonfirmasi dengan ronsen ada gambaran seperti tadi, disertai dengan tanda-tanda shock, ya, maka kita harus cepatnya lakukan imobilisasi, ya, dengan pelvic binder atau dengan alat-alat yang lain. Ya, kita lihat di sini mekanismenya adalah yang dilakukan internal rotasi, tapi internal rotasinya bukan di iliaknya, ya. Yang dilakukan internal rotasi adalah di greater trochanter dari femurnya, ya. Kalau di iliaknya dia nggak megang, jadi kita pegang dari greater trochanternya. Ini yang sering salah. Itu untuk fraktur pelvis. Jadi pertama fraktur yang darurat tadi, fraktur dengan shock hemoragik. Yang selanjutnya adalah politrauma. Tadi saya sudah bilang, jadi politrauma ini multiple trauma. Biasanya tidak hanya muskuloskeletal saja, ada cedera kepalanya, toraksnya atau abdomennya. Ya. Jadi secara definisi adalah ini trauma energi tinggi dengan injury severity score atau ISS lebih dari 17. Ada reaksi sistemik dan bisa disertai dengan multi organ failure. Ini hati-hati sekali, ya, peluang pasien mengalami mortalitas tinggi. Bagaimana cara ngitung ISS? Kita harus identifikasi dulu ada cedera apa saja, ya. Misalkan tadi ini cederanya dada, ekstremitas dan eksternal, ya. Setelah itu kita nilai kalau dari 1 sampai 6 ya di sini ya. Dari 1 sampai 6. Kalau di sini misalkan dada dinilai 4, 4 itu artinya berat. Ya, artinya berat ya. Misalkan mungkin hemotoraks gitu ya. Atau kalau critical misalkan hemotorak masif gitu nilainya 5. Kemudian dikuadratkan. Ya, dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, dijumlahkan, maka itu adalah injury severity score. Ya, maka politrauma adalah yang ISS-nya lebih dari 16, 17 ke atas. Ya. Ini masalahnya, penegakan diagnosis sering terlewat, tata laksana tidak integratif, ya, kadang kita antar dokter tidak berkomunikasi dengan baik sehingga tidak jelas penanganan pasien. Tentu biayanya tinggi karena banyak yang harus dikerjakan dan tingkat morbiditas mortalitasnya tinggi sekali. Oke, kemudian, nah ini sekali lagi saya ingatkan, cedera di toraks, di abdomen, ya, kemudian pelvis, femur, dan kepala itu selalu menjadi perhatian pada pasien-pasien dengan kasus trauma energi tinggi. Pada ortopedi sendiri, untuk kasus politrauma, kita mengenal dua macam. Apakah pasien bisa langsung ditangani secara definitif, selesai, ya, atau damage control terlebih dahulu, yang sifatnya penanganan sementara. Tentu penanganan definitif dikerjakan apabila pasien stabil, dan damage control dikerjakan apabila pasien tidak stabil. Kenapa? Karena kalau kita mau definitif, prosedur operasi akan panjang. Nah, prosedur operasi yang panjang ini akan menyebabkan second hit pada pasien trauma. Second hit ini memicu multi organ failure yang lebih berat, ya, bisa ARDS juga. Nah, makanya muncul konsep damage control. Kita perlu operasi yang segera, yang quick in, quick out, sehingga pasien bisa tidak terkena second hit akibat dari operasi atau tindakan yang kita lakukan. Nah, ini ada algoritmenya, mungkin tidak terlalu jelas. Jadi ada grade 1 atau stable sampai unstable dan in extremis. Untuk unstable sama in extremis tentu kita tidak akan lakukan tindakan definitif yang berkepanjangan, ya, sampai operasi rekonstruksi tentu tidak, ya, kita hanya cepat saja. Nah, ini tadi politrauma. Yang selanjutnya adalah fraktur terbuka. Ini fraktur terbuka, ya, kita lihat ini bisa macam-macam, dan kita punya klasifikasinya. Grade 1, 2, 3, 3A sampai C, ya, apa saja yang dinilai, luas lukanya, kontaminasinya, konfigurasi frakturnya, dan kondisi periosteumnya. Dari 4 hal tersebut, kita bisa tentukan ini grade berapa, 1, 2, atau 3. Tambahannya untuk grade 3, B itu dengan cedera soft tissue, perlu rekonstruksi, yang C itu dengan cedera vaskular. Ini pemberian antibiotiknya karena bergantung pada klasifikasinya, ya. Kita harus menyasar profilaksis untuk kontaminasi gram positif,
Untuk derajat yang lebih tinggi ditambah dengan gram negatif, untuk cedera yang kotor, cedera farm ya atau fecal contamination kita tambahkan untuk antibiotik untuk anaerob. Oke, ini prinsip tata laksananya, cegah infeksi. Kita harus targetkan kesembuhan soft tissue dan hard tissue, struktur anatomi dan pemulihan fungsional. Ya. Ini adalah tata laksana terbuka, jadi harus ditata laksana sebagai kedaruratan ya. Kita bisa lakukan wound toilet sementara kalau misalkan tulangnya expose dan kita tutup dengan kasa lembab, kemudian segera dirujuk untuk segera dilakukan operasi debri demang. Lebih cepat, lebih baik. Tidak ada golden period. Kalau dulu bilang ada golden period 6 jam, tapi itu secara ilmiah tidak terbukti ternyata. Kemudian profilaksi antibiotik, ya debri demang dalam 24-72 jam, stabilisasi fraktur, luka tidak perlu ditutup rapat supaya ada aliran drainase dan rehabilitasi dini. Ini contohnya fraktur terbuka, ini berat sekali ya karena komminutif ya. Dan kita tentu kalau memang amputasi tidak masalah, sebetulnya tidak masalah ya, kalau di luar negeri oke-oke aja asal kemudian diberikan prostesis kembali produktif dan bisa kembali bekerja seperti biasa. Saya kasih satu contoh kasus perempuan 24 tahun ya, ini kecelakaan sepeda motor, pasien dibawa ke rumah sakit itu tiba pukul 21.15 nih ya, ada tidak ada penurunan kesadaran tapi ada perdarahan aktif ya, kondisi klinisnya seperti tadi. Nah, ini survei primer yang dilakukan ya. Jadi survei primer ini bagusnya kayak seperti ini nih. Nanti kalau kita misalkan terima pasien trauma, ya kalau sudah punya tim yang solid, setiap terima pasien seperti ini nih, RW apa, mungkin ada papannya gitu ya. Jadi semuanya termonitor gitu. Oke, RW clear, ya jam sekian RW clear. Dan setiap evaluasi selanjutnya itu selalu dinilai ulang RW-nya bagaimana gitu, ya. Bagus lagi kalau ini ada masing-masing PJ-nya yang menilai. Jadi aman pasien. Ya, kalau kita bayangkan keluarga kita, kalau ditangani seperti ini, chart-nya gini ya, kan enak gitu. Oh, ternyata semuanya benar-benar diperhatikan, semua yang life-threatening. Gitu. Ya, seperti pasien ini, kemudian breathing-nya ada takipnu, ya. Kemudian, ini kita harus, kalau breathing ada masalah seperti ini, tentu kita harus langsung berpikir apa saja. Mungkinkah pneumotorax, mungkinkah hemotorax, atau ada kontusio paru, gitu ya. Semua yang terkait dengan breathing. Circulation ya, di sini ada shock 30 per palpasi, ada perdarahan aktif. Ingat tadi langsung tata laksana shocknya, control bleeding, resusitasi cairan. Ya, makanya di sini langsung di loading ya, dia challenge dia dengan 1 liter dengan akses vena 2 line. Kesadarannya juga menurun. Hati-hati cedera kepala ya, dan exposure pada pemeriksaan didapatkan ada fraktur, ada degloving ya luas. Degloving luas, mungkin dari situ sumber perdarahannya juga bisa rembes terus banyak, walaupun tidak ada pembuluh darah yang besar. Ya, di waktu selanjutnya masih tetap dilakukan, ternyata cukup respons naik ya pembuluh shocknya, tapi masih shock dia, tekanan darahnya naik, tapi masih shock, masih takikardi. Ini masih dalam kondisi shock nih, makanya dia lanjutkan lagi loading cairan. Karena dia non responder, maka dia masukkan produk darah. Jangan lupa ya, produk darah juga penting, dari awal juga harus disiapkan. Kemudian diputuskan untuk dirujuk nih. Jadi selama dirujuk juga sempat ditransfusi lagi. Ya, ini adalah HB-nya di sana, pemeriksaan awalnya 3 sama 2 tuh. Dan diperiksa golongan darah juga ya, ini untuk kepentingan transfusi darah. Ya, kalau leukosit ini jangan leukositosis pada pasien trauma jangan bilang infeksi ya, kecuali memang ada jelas infeksi. Selalu leukositosis, kita bilangnya leukositosis reaktif, termasuk SGOT, SGPT sering-sering meningkat. Terus kita periksakan, ternyata ada kontusio paru, ya ada masalah di paru, pelvisnya aman. Nah, ini adalah trauma series Ronson. Apa saja? Cervical, lateral, thorax, AP atau PA, pelvis, AP. Ya, itu adalah series dari trauma untuk Ronson yang harus dilakukan minimal. Dan tidak, kalau pasien belum stabil tidak perlu meronsen yang lain-lain dulu, mau dia kakinya bengkok, mau dia tangannya bengkok, tidak diperlukan dulu karena kita life saving terlebih dahulu ya.
Jadi nggak lucu kalau tangannya nggak diamputasi, selamat tangannya, tapi pasiennya meninggal. Oke, okay. Ini femurnya oke, okay. Krurisnya ternyata ada fraktur seperti ini, dirujuk, kemudian, nah pre-hospital begini, keterangannya bagus, lengkap. Dirujuknya seperti apa, kondisinya seperti apa pada saat dirujuk, apa yang terpasang gitu ya. Nah ini pemindahan pasien, kita lihat. Ya, jadi selalu ada kaptennya ya. Jadi pemindahan pasien itu selalu ada kaptennya sehingga tidak serampangan dan aman buat pasien. Oke. Nah ini adalah lock roll untuk exposure. Ya, selalu ada kaptennya dan kita lakukan selalu berbarengan untuk menilai apakah ada cedera lain, tentu di bagian belakang. Oke. Oke, okay. Kemudian dilakukan primary survey lagi, transfusi, ya. Ini pemeriksaan penunjangnya, HB-nya sudah mulai meningkat, ya. Dan dilakukan pemeriksaan USG fast abdomen, CT abdomen kontras supaya lebih kadang masih belum meyakinkan. Kita di tim dari bedah biasanya melanjutkan dengan CT abdomen. Kemudian kita list daftar masalahnya apa dan apa yang ingin kita lakukan, ya. Kita hitung tadi ini politrauma ya karena lebih dari satu organ. Ternyata 36 politrauma, maka kesimpulannya adalah damage control, ya. Operasi tidak boleh terlalu lama. Ya, maka kita lakukan pemasangan external fixasi seperti ini. Ya, debris demang cepat cepat masuk operasi, cepat keluar, sumber perdarahan di kontrol. Ya, dan ini setelah pada saat intraop ini seperti ini kondisinya. Ya, dan pasien bisa bisa tertangani dengan baik. Ini limb threatening, ini amputasi traumatik ya. Waktu saya mungkin udah agak lewat sebentar ya. Jadi untuk amputasi traumatik termasuk salah satu kekuatan ortopedi. Ini dia ketebas ya. Nah, caranya adalah potongannya, amputinya itu diselimuti kasa lembab. Diplastikkan, kemudian ditaruh di wadah yang berisi es. Intinya, amputinya tidak boleh langsung terkena dengan es. Ya. Nah, ini contohnya pada pasien ini. Ya. Langsung kita lakukan replantasi namanya. Ya. Dan dengan penanganan yang cepat, ya, kita bisa selamatkan tangannya. Ya. Oke. Okay. Nah, ini preparasi yang salah, direndam kayak gini, 9 jam direndam NaCl. Pasiennya masih minta untuk di kemudian kita perbaiki ya, kita perbaiki seperti ini, kasa lembab, kasih plastik, baru masukkan ke wadah es. Kita masih tetap coba untuk replantasi, tapi kita lihat hasilnya sudah terjadi cedera karena direndam NaCl itu, akhirnya gagal. Ya, tetap pada waktu disambung sempat bagus, pada akhirnya mati dia, nekrotik. Karena sel-selnya sudah banyak yang mati, toksik. Sedikit sindrom kompartemen, hati-hati. Ya, sindrom kompartemen ini pada fraktur ataupun bukan fraktur bisa terjadi. Ya, kita pada saat vaskularnya tertekan, kita punya waktu sekitar 6 jam ya, 4-6 jam untuk otot dan sarafnya. Ya. Jangan berpatokan pada 5P ya, tetapi compartment syndrome ini adalah stretch pain dan parestesia. Ya, kalau ada stretch pain terus dia bengkak sekali menggembung, itu sudah saatnya vasectomy. Jangan tunggu adanya parestesia, pallor, paralisis atau pulseless. Oke. Kemudian ini tata laksananya tentu kita vasectomy ya. Seperti ini awalnya bisa baik seperti ini, dalam 4 jam muncul bule seperti ini adalah indikasi untuk vasectomy. Ini kesimpulannya. Jadi identifikasi kondisi life threatening dan limb threatening, kemudian awali tata laksana survei primer ya. Manajemen yang adekuat ini kita bisa hindarkan dari morbiditas dan mortalitas untuk luaran fungsional yang optimal. Terima kasih. Saya kembalikan pada Dr. Oksat. Silakan, Dok. Terima kasih, Dokter, atas paparannya. Selanjutnya kita masuk sesi tanya-jawab ya, Dok. Sudah ada beberapa pertanyaan.
Saya bacakan pertanyaan pertama ya, Dok. Ya. Pertanyaan pertama ini dari Dr. Rachel Cynthia. Untuk Dr. Wildan, ada 3 pertanyaan ini, Dok. Pada fraktur karena stres lama, apakah memerlukan tindakan operatif? Pertanyaan kedua, apakah fraktur dapat diterapi dengan pemberian gips saja tanpa intervensi bedah? Jika bisa, kondisi fraktur seperti apa? Pertanyaan ketiga, salah satu komplikasi fraktur adalah fat emboli. Apakah ada cara kita mengantisipasi hal tersebut dan mencegahnya? Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab pertanyaan yang pertama. Ya, jadi pada stress fracture, ya, pada stress fracture, pada intinya terjadi fracture karena fracture itu kan adanya diskontinuitas, ya, artinya ada cedera di situ, cedera jaringan, terutama sel-sel tulang, ya. Nah, tetapi biasanya stress fracture ini karena dia repetitif dan biasanya energinya bukan energi tinggi. Jadi dia biasanya tidak displaced atau minimally displaced, pergeserannya dikit. Ya. Sekalian menjawab yang fraktur dengan gips tadi. Jadi prinsipnya ketika terjadi fraktur, maka setelah terjadi fraktur, proses healing dari tulang itu sebenarnya sudah mulai terjadi. Ya, kita tahu kalau proses healing dari fraktur pertama fase hematom. Ada fase proliferasi, kemudian fase kalus, soft kalus dan hard kalus, ya. Nah, yang kita inginkan adalah sebetulnya bagaimana fraktur ini sembuh dalam posisi yang baik. Karena kalau sembuh asal dia kontak tulangnya, itu pasti sembuh. Ya, tanpa kita apa-apain nih. Ini kita nggak ada apa-apa, dokter itu nggak ngapa-ngapain, ya. Sorry, sayangnya begitu. Kita tuh nggak ngapa-ngapain, nggak punya andil apa-apa. Jadi itu sudah kalau saya bilang sunatullah ya, atau sudah memang seperti itu, sudah proses seperti itu. Tapi kita bantu supaya posisinya, healingnya itu dalam posisi yang fungsional. Tubuh kita seperti bangunan, seperti rangka. Gedung kalau rangkanya tidak adekuat, dia gampang roboh. Gempa sedikit dia roboh ya. Nah, termasuk juga manusia, kalau rangkanya bagus, semua gerakannya akan bagus. Nah, yang jadi yang kita perlu perhatikan adalah posisinya bagus dan posisinya kita pertahankan. Baru kita masuk cara mempertahankannya bagaimana. Banyak caranya, bisa gips, bisa dengan pen yang orang awam tahu ya, bisa dengan yang lain-lain, traksi misalkan, nggak ada masalah. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Ya. Kalau gips okay, misalkan pasiennya tidak layak untuk operasi ya dengan segala macam comorbidnya, maka kita bisa lakukan gips. Ada PR tambahannya, setelah gipsnya dibuka, pasien lebih berat untuk melatih gerakannya karena biasanya sendinya kaku gitu ya. Dan banyak hal lainnya sih, banyak indikasi. Kalau ternyata frakturnya hanya retak saja, tidak ada bergeser sama sekali, biasanya pada anak-anak. Pada anak-anak jarang sekali yang kita lakukan operasi kalau dia tidak displaced atau dia tidak geser. Ya, kita hanya lakukan gips atau back slap saja, tunggu seminggu, dua minggu, kita tahu healing pada anak-anak sangat cepat, sangat luar biasa. Ya, bahkan kalaupun dia bengkok ataupun dia overlap tulangnya, pada anak-anak itu dalam kemampuan remodelingnya, itu dia akan kembali seperti semula lagi. Dan tidak ada shortening, tidak ada deformitas, ya luar biasa. Pada anak-anak di bawah 10 tahun itu masih bagus remodelingnya. Itu untuk yang gips dan untuk yang stress fracture. Jadi tergantung dari kondisi, kita saya rasa tidak perlu untuk operasi kalau tidak displaced. Kemudian satu lagi adalah maaf Dr. Oksa, satu lagi yang emboli, Dok. Emboli ya, emboli ini ada penilaiannya, ada scoringnya. Biasanya pada pasien-pasien prolonged immobilization atau dengan comorbid, memang dia punya kecenderungan hiperkoagulabilitas ya, atau hiperkoagulable state. Nah, paling sering pada pasien geriatri ini, pasien dengan imobilisasi. Itu ada scoringnya, tentu ada ya, karena itu sangat berbahaya memang. Intraoperatif pasien bisa emboli. Bentuk macam embolinya yang paling berat adalah emboli paru, bisa cepat menyebabkan kematian. Yang lainnya bisa fat embolism syndrome ya, atau bisa DVT.
Ya, itu hal-hal yang harus kita cegah. Pencegahannya tentu dengan profilaksis tromboemboli. Kita bisa pakai banyak macam agennya ya, heparin, ya, atau profilaksis tromboemboli profilaksis lainnya. Itu ada ininya, ada guidance-nya, ada clinical guidance-nya, ada scoring-nya dan apa yang harus diberikan. Termasuk juga pencegahannya tidak hanya dengan obat-obatan, tapi dengan mekanik, misalkan dengan stocking atau rehabilitasi sebelum latihan gerak, sebelum pasien menjalani operasi besar yang punya risiko tromboemboli. Demikian, Dr. Oksa. Baik, dokter. Terima kasih, dokter. Sudah sangat menjawab pertanyaan Dr. Rachel Cynthia tadi. Ini ada pertanyaan selanjutnya, dokter, dari Dr. Mira Adita. Selamat pagi, Dr. Wildan Latif, spesialis ortopedi konsultan. Terima kasih atas sharing ilmu yang diberikan. Mohon izin bertanya, dokter. Pada kasus spinal cord injury, apakah penggunaan metoprednisolone dosis tinggi 30 mg per kilogram berat badan IV bolus dilanjutkan 5,4 mg masih dipergunakan? Karena saya sempat dengar penggunaan metoprednisolone tersebut masih kontroversi. Yang pada penggunaan yang terbagi kecil 3 jam, 3 sampai 8 jam, dan besar 8 jam pasca trauma itu, dok. Jika memang penggunaan metoprednisolone dosis tinggi sudah tidak dipergunakan sebagai GP, apa yang bisa kita lakukan setelah evaluasi ABC, dok? Baik. Terima kasih. Bagus pertanyaannya. Jadi sebagai informasi kita yang menangani spinal cord ini biasanya dari kita, kemudian dari neurologi juga ya, kami masih pakai protokol ini. Ya, kami masih pakai protokol ini. Cuma ada cumanya nih, kita harus lihat. Jadi pada spinal cord injury ya, kita harus identifikasi cederanya seperti apa. Kalau cederanya adalah transeksi atau rupturnya spinal cord, maka itu indikasi situ untuk melakukan pembedahan. Kalau hanya mengharapkan steroid saja, kemudian dia nyambung sendiri, nggak mungkin. Karena memang idealnya harus dijahitkan lagi spinal cord yang robek atau yang putus itu. Gitu. Tapi kalau ternyata dia spinal cord injury dengan intak atau edem saja, biasanya kita akan periksa MRI, dok ya. Kita periksakan MRI, kelihatan tuh dia bengkak, edem. Nah, itu adalah indikasi kita masukkan steroid dosis tinggi ya. Memang ada golden periodnya tadi, kurang dari 8 jam ya. Kurang dari 8 jam beberapa penelitian menunjukkan hasil yang signifikan ya, walaupun di paper yang lain tentu selalu ada seperti itu ya, selalu ada yang kontranya gitu, tapi kita melihat benefitnya masih lebih besar baik dari kami maupun dari bagian neurologi. Ini kita masih pakai dan untuk memberikan harapan. Jadi saya masih rekomendasikan untuk kita berikan steroid dosis tinggi sesuai dengan hitungan dosisnya itu pada pasien-pasien dengan spinal cord injury untuk yang kurang dari 8 jam. Lebih dari 8 jam tidak perlu diberikan. Tidak berfungsi, tidak ada manfaat sama sekali. Baik, dokter. Terima kasih, dok, untuk pertanyaan ini. Ini masih dari Dr. Mira Aditanya, dok. Ya. Apakah memang, pertanyaan selanjutnya, dok, apakah memang diperlukan pemeriksaan radiologi wall spine pada kasus SCI, dok? Dan apakah pada kasus SCI pasien bisa langsung meninggal, dok? Ataukah penyebab pasien SCI meninggal karena ada penyakit penyerta lain seperti sepsis? Terima kasih, dokter. Ya, jadi spinal cord injury memang ini ya. Saya rasa mungkin di waktu yang lain kita bisa bahas lebih dalam. Sangat menarik sekali spinal cord injury. Kalau mau kita bahas, kami ya dari ortopedi dari akut sampai kondisi kronik spinal cord injury sebetulnya masih banyak pilihan alternatif tata laksananya. Nah. Kalau dari pertanyaan tadi, ya spinal cord injury sebetulnya apakah harus whole spine? Ya, jadi gini, pemeriksaan penunjang, kita balik ke prinsip awal kita sebagai dokter. Pemeriksaan penunjang itu selalu didasarkan pada pemeriksaan klinis yang kita lakukan. Klinisnya apa ketemunya? Bagaimana mekanisme traumanya? Pada pemeriksaan fisik, jejasnya ada di mana? Pada pemeriksaan fisik, defisit neurologisnya ada di mana? Gitu. Kalau defisit neurologisnya keempat-empatnya sangat mungkin itu ada di cervical, ya. Maka kita bukan negara maju nih, jadi kita juga tidak bisa kebanyakan ya untuk kebanyakan pasien masyarakat kita nggak bisa kemudian kita jor-joran lakukan pemeriksaan penunjang selengkap itu gitu. Jadi sebetulnya kita lebih jago karena kita lebih kritis ya, lebih analitik karena keterbatasan biaya juga. Jadi kita tahu nih fisik. Pemeriksaan fisik, klinis, anamnesis,
ah kita perlunya ini nih, tembakan kita dengan penunjangnya cervical saja cukup gitu. Nah baru nanti cervical itu pun ronsen saja dulu ya, dan lateral tidak perlu AP, lateral saja. Kalau dari lateral harus terlihat sampai C7. Jangan lupa permintaannya adalah cervical lateral swimmer's view, supaya sampai ke swimmer's view atau kita harus turunkan bahu kita ya supaya C7-nya kelihatan gitu. Baru setelah itu kalau ada MRI kita MRI untuk lihat ya. Jadi menurut saya tidak perlu whole spine untuk kita dokter di Indonesia, kita harus lebih baik ya dibanding di luar. Kita tidak tergantung pada pemeriksaan penunjang yang memberatkan mungkin untuk sebagian besar pasien. Kalau boleh sih silakan, kalau bisa silakan, tapi kalau tidak tidak perlu. Kemudian kalau kematian itu pada cedera cervical yang lebih atas lagi, yang sampai ke fungsi pernafasan, itu bisa meninggal ya di fungsi kontrol pernapasan. Ya, tapi kalau di bawah itu biasanya tetraplegi saja. Nah, pada pasien tetraplegi biasanya tidak meninggal akut, tidak meninggal segera. Dia meninggalnya itu akibat apa? Akibat depresi beratnya ditambah support dari keluarganya yang sudah sangat lelah sekali mengurus pasiennya, dan satu lagi imobilisasi lama, prolonged immobilization ya, paru-paru pneumonia ya, jadi meninggalnya karena infeksi paru ya, karena higiene yang tidak terjaga ya, dan pasiennya juga stres gitu. Di negara lain, di negara yang sudah ada tuh memang khusus untuk menangani spinal cord injury yang tetraplegi ini. Karena apa? Karena ini komunitas yang sangat rentan, yang sangat lemah sekali. Jadi kalau di negara lain itu dibuat khusus, disubsidi khusus sama pemerintah, karena memang apa ya, perlu ditolong gitu. Ya. Dan masih ada beberapa hal lain, kita biasanya bisa lakukan operasi nerve transfer. Ya. Targetnya untuk tetraplegi itu pasien bisa duduk di kursi roda, dan kemudian pasien bisa mendorong kursi roda. Untuk pasien yang nggak punya apa-apa, bisa seperti itu akan sangat bahagia sekali pasiennya. Dan itu bisa kita lakukan operasi nerve transfer. Ya, kita pernah ortopedi kita lakukan itu, operasi nerve transfer pada pasien tetraplegi. Demikian, Dr. Oksa. Hey, dokter, ini masih ada pertanyaan lagi, dokter. Dari anonim. Selamat pagi, Dr. Wildan. Terima kasih, dok, atas paparannya yang bermanfaat. Izin bertanya, dok, apakah osteomyelitis termasuk suatu kegawatan di bidang ortopedi pada pasien yang datang dengan ulkus atau gangren disertai dengan sepsis? Apakah jika jaringannya sudah tidak viabel dan terindikasi amputasi, itu menjadi suatu tata laksana yang harus secepatnya, dok, untuk mengatasi sumber infeksi? Terima kasih, dok. Baik, terima kasih yang langsung saya jawab. Jadi infeksi ini, kondisi kegawatannya adalah kondisi sepsisnya, ya. Kondisi sepsisnya yang harus kita perhatikan. Ya, ketika pasien jatuh dalam kondisi sepsis, apakah itu septic arthritis, apakah itu osteomyelitis, ya, biasanya kalau paling sering pada pasien-pasien DM atau pasien-pasien imunokompromis, maka harus kita segera lakukan kontrol, infeksi kontrol ya. Apakah itu debri demang saja? Apakah itu kemudian nanti dikasih spacer, antibiotik spacer, sampai kemudian kita anggap, kita nilai tidak bisa diselamatkan, yaitu amputasi. Tapi yang perlu saya tekankan, tidak semuanya amputasi. Ya, tidak semuanya permasalahannya dijawab infeksi, osteomyelitis, amputasi. Osteomyelitis, amputasi. Itu sudah sekitar 20 tahun yang lalu zamannya. Ya. Tapi sekarang, apalagi di Indonesia, itu orang sangat takut sekali amputasi. Ya, kita sebisa mungkin lakukan limb salvage. Ya, kita selamatkan. Ya, ekstremitasnya. Ya, tentu dengan proses operasi atau pembedahan rekonstruksi. Ya, tapi itu sangat mungkin dilakukan pada pasien-pasien osteomyelitis. Jadi yang dilihat adalah kondisi sepsisnya. Dokter Oksa, ya, kalau dia sepsis itu berarti hati-hati, ada kondisi life threatening, harus kita tangani baik dengan medikamentosa, gizinya juga harus diperbaiki, dan yang juga penting adalah debri demang atau source control, infeksinya harus kita bersihkan. Demikian.
Baik dokter, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan terakhir dokter, dari ya. Anonim juga dok. Selamat siang dok, izin bertanya. Tindakan diberi demam segera diindikasikan pada trauma seperti apa saja? KIE seperti apa saja yang perlu disampaikan untuk pasien? Open fracture yang menolak diberi demam di OKA setelah wound toilet dan hacking situasional. Terima kasih dok. Baik, jadi kalau kita bicara hanya open fracture saja, maka yang harus kita perhatikan adalah kemungkinan infeksi tadi. Ya. Karena kalau dibandingkan dengan penata laksanaan yang lebih awal, ya, untuk mencegah terjadi infeksi, maka keuntungannya besar sekali. Pasien bisa cepat selesai, bisa cepat kembali beraktivitas, bekerja, ya. Walaupun tetap tindakan kita ada risiko infeksi tetap ya, kalau memang itu kotor sekali. Dibanding kalau tidak dilakukan apa-apa atau dia tidak bersedia dilakukan diberi demam, ya, maka risiko infeksi itu jauh lebih besar. Ya, kita lihat tadi. Tulang bisa expose seperti itu, nanah keluar terus, kadang berbau ya. Kita bilangnya istilah demnaisang ya. Demnaisang itu adalah kaki yang nggak guna, udah bentuknya jelek, nggak bisa digunakan, bau, infeksi, keluar nanah terus ya. Artinya menyusahkan lah ya. Itu sebetulnya indikasi amputasi. Nah itu yang kemudian kita jelaskan pada pasien tentu keuntungan dan kerugian dari masing-masing pilihan. Tetapi kita memang sebagai dokter, ini yang harus kita, ya saya seringkali juga berulang kali sampaikan pada teman-teman, kita dokter itu sebenarnya kita yang mengarahkan. Kita tahu berapa banyak pasien yang bilang, saya menurut dokter aja yang terbaik bagaimana, gitu ya. Nah, itu artinya apa? Artinya sebenarnya mereka juga nggak tahu. Ya. Artinya kita yang bisa mengarahkan. Kalau kita tahu apa yang terbaik buat pasien, selayaknya kita menangani keluarga kita sendiri, maka itulah yang kita sampaikan kepada pasien. Adapun pembiayaan segala macam tentu sekarang saya rasa tidak sulit ya, ada BPJS, kalau tidak mungkin tidak di cover bisa dirujuk ya, saya rasa hanya perlu kemauan dan care yang lebih dari kita maupun dari pasien dan keluarganya. Demikian dokter. Masih di mute dok? Baik dokter, terima kasih dokter. Mengingat waktu sudah habis untuk sesi yang kedua ini, mungkin masih ada pertanyaan yang tersisa, izin dibantu dijawab di answer dok di baik, kolom Q&A. Sekian materi pada sesi kedua ini. Terima kasih dokter atas sharing ilmunya. Semoga ilmu ini bermanfaat dan dapat kita aplikasikan pada praktik klinis sehari-hari. Baik, terima kasih dok. Ya. Terima kasih juga pada PT Sismek Indonesia, PT Sabah Indomedika dan PT Transpharma Medika Indah Menarini yang telah mendukung webinar ini. Selanjutnya kita masuk ke topik kita terakhir pada siang kali ini dengan judul nyeri pinggang kolik yang akan disampaikan oleh narasumber kita Dr. Tiandra Parikesit, Biomed Science Spesialis Urologi. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV beliau, Dr. Tiandra Parikesit, Biomed Science Spesialis Urologi, menyelesaikan pendidikan Bachelor of Medical Science di Universitas of Melbourne pada tahun 2008 dan pendidikan dokter di FK Universitas Indonesia pada tahun 2011 dan pendidikan spesialis urologi pada tahun 2019 di Universitas Indonesia. Langsung saja kita mulai kita topik terakhir kita pada Dr. Tiandra Parikesit, Biomed Science Spesialis Urologi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas pengenalannya, Dr. Oksa. Semoga kita siang hari ini, saya kebetulan dapat materinya yang terakhir, jadi udah dekat makan siang nih. Moga-mogaan teman-teman semua masih bersemangat ya, dan belum terlalu lapar nih untuk mendengarkan materi yang terakhir. Pada siang hari ini saya diberi tugas untuk memberikan materi urologi yang mungkin sering ditemukan nih di IGD, yaitu nyeri pinggang kolik terutama. Saya tidak ada disclaimer yang saya perlu infokan di awal bicara hari ini. Nah, untuk materi saya selalu senang bila kita membahasnya satu persatu. Dan yang paling pertama biasa saya selalu diskusikan atau diinfokan adalah
kompetensinya itu sendiri. Jadi seberapa jauh sih sebenarnya dokter umum diharapkan bisa menterapi nyeri pinggang kolik ini, gitu ya. Nanti kita akan sedikit menyentuh epidemiologi, anatomi dan patofisiologi, langkah-langkah diagnosa, mungkin ke arah yang lebih praktis ya, yang bisa diaplikasikan oleh teman-teman sehari-hari, tata laksana dan juga sedikit gambaran apa yang kita kerjakan, kita bisa kerjakan di RSUI, terutama pada pasien-pasien yang nyeri pinggang kolik karena batu saluran kemih. Nah, ini sedikit mulai dari kompetensi dokter umum. Kalau kita lihat, ini saya ambil dari SKDI, ya, Standar Kompetensi Dokter Indonesia pada tahun 2012. Saya dengar SKDI ini sedang ada pengupdatean, ya, pengkinian, tapi sampai saat ini memang belum terpublish. Jadi memang yang kita gunakan masih tahun 2012. Nah, kalau kita lihat di sini, memang nyeri kolik renal ya, atau nyeri pinggang kolik itu ada di tingkat kemampuan 3A. Nah, kalau kita telaah lagi artinya, yaitu mendiagnosa dan melakukan tata laksana awal dan merujuk lalu, terutama pada pasien-pasien yang bukan gawat darurat. Gitu. Cuman kalau sepengertian saya mungkin ya, ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut, pada umumnya nyeri pinggang kolik memang ditemukannya itu pada pasien-pasien yang di ruang rawat, di instalasi gawat darurat, jadi di IGD gitu. Mungkin padahal ini yang dimaksud bukan gawat darurat adalah bukan yang mengancam nyawa. Jadi pasien-pasien yang datang ke IGD dengan kolik renal itu sebenarnya teman-teman bisa mentata laksana sampai mendiagnosa. Lalu merujuk pasien untuk mendapatkan evaluasi atau pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kenapa yang saya tadi bilang utamanya adalah tata laksana dulu baru diagnosa? Karena kalau pada pinggang nyeri pinggang kolik ini ya, itu pada umumnya pasien datang udah nyeri dan memang idealnya yang kita terapi pertama adalah nyerinya dulu. Jadi janganlah kita pasiennya lagi kesakitan gitu ya, fase misalkan berada di atas 8, tapi kita mau coba melakukannya tetap step by step gitu ya, tetap mau anamnesis dulu, pemeriksaan fisik dulu, dan yang komprehensif lengkap, pemeriksaan penunjang, baru ditata laksana. Jadi memang pada pasien-pasien di settingnya IGD ya, atau emergency, itu kadang memang kita agak harus menyesuaikan gitu. Artinya bisa pasien datang, nyeri, kita anamnesis singkat, PF, setelah itu ditata laksana dengan obat anti nyeri, baru kita lengkapi lagi pemeriksaannya untuk menegakkan diagnosa. Nah, ini sedikit epidemiologi. Yang digambarkan di sini, ini sebenarnya yang disebut sebagai stone belt, atau sabuk atau tali batu di seluruh dunia. Dia melingkar memang dari dari timur ke barat, dan ini kita lihat memang mayoritas yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Dan kita lihat di sini Indonesia memang masuk ke dalam garis yang merah ini gitu ya, yang kurang lebih prevalensinya adalah 10-15%. Nah, ini kita lihat di negara Asia lain ya, terutama yang lebih dingin, itu biasanya lebih rendah. Amerika ini kurang lebih ada beberapa state-nya yang di garis khatulistiwa dan ada juga yang lebih klimatnya lebih dingin gitu ya. Nah, kita ketahuin di sini bahwa resiko kekambuhan itu pada umumnya adalah faktor resiko utama sebenarnya. Nah, jadi ini agak unik, pasien yang punya batu saluran kemih itu adalah sendirinya beresiko untuk mendapatkan batu saluran kemih di kemudian hari, kecuali ada pencegahan sekunder. Tapi pun pencegahan sekunder itu dikerjakan, memang pasien ini atau populasi ini memiliki resiko, tetap memiliki resiko untuk mendapatkan batu saluran kemih kembali, walaupun lebih rendah, bisa menjadi sekitar 10-15%. Jadi kita lihat memang iklim ya, keberadaan kita secara geografi itu memang mempengaruhi sekali faktor resiko untuk mendapatkan batu saluran kemih, terutama ya yang menyebabkan nyeri pinggang kolik.
Nah, ini adalah anatomi dari saluran kemih, ya. Anatominya itu dibagi menjadi dua, yaitu saluran kemih bagian atas dan saluran kemih bagian bawah. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas lebih ke ginjal dan ureter, karena itu yang pada umumnya menyebabkan sumbatan pada saluran kemih. Nah, itu yang menyebabkan nyeri kolik. Nah, ini anatominya. Jadi secara anatomi, mungkin ini udah hanya refreshing aja, mungkin semua teman-teman di sini udah tahu bahwa memang ada posisi-posisi tertentu yang dia sempit secara alami. Nah, ini biasanya adalah tempat-tempat yang batu itu biasanya, ya, quote unquote nyangkut gitu. Jadi di titik-titik ini, ya, itu yang pertama di UPJ atau uretropelvic junction, ya, itu adalah area di mana ginjal, pelvis ginjal ini, ya, kita sebut pelvis, itu bertemu dengan ureter pertama kali. Nah, ini biasanya memang secara natural dia sempit karena dia dari besar di sini collecting systemnya besar, lalu dia menyempit untuk masuk ke ureter. Yang kedua adalah di crossing iliac vessel-nya ini. Nah, jadi kalau dilihat sebenarnya pembuluh darah itu agak menghimpit, agak mendorong ureter ini ke arah medio anterior, ya, gitu. Jadi lebih menjepit. Nah, area ini juga pada normalnya itu juga agak sedikit menyempit. Dan yang terakhir, pada saat ureter ini masuk ke dalam kandung kemih yang kita sebut sebagai uretero-vesical junction, ya. Jadi pertemuan antara ureter dengan vesika atau kandung kemih. Nah, ini juga secara natural itu memang ada penyempitan. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu dan patofisiologinya nih, gitu. Kalau kita lihat, memang nyeri pinggang itu artinya itu sensasi, ya, bisa tidak nyaman, bisa tertekan, bisa nyeri yang luar biasa, bisa panas. Nah, areanya itu sekitar di atas itu atau superiornya itu adalah tulang rusuk. Di bawahnya itu biasanya adalah sias, gitu, ya, atau ilium, ya, di atasnya ilium, dan biasanya itu garis sampingnya atau medio lateralnya itu adalah posterior dari axillaris dan mid axillaris line, gitu. Nah, itu adalah yang kita sebut sebagai flank. Nah, jadi kalau nyerinya misalkan di perut kanan bawah atau di hipokondrium itu bukan nyeri dari flank, ya. Jadi pinggang itu kita sebut sebagai area-area tersebut di atas. Nah, patofisiologinya kenapa orang bisa menjadi nyeri kolik, ya, itu sebenarnya ini gabungan ini semua, gitu, sebenarnya spasme otot pada ureter, ya. Dan juga peningkatan peristaltik ureter itu biasanya normal ditemukan, apalagi awal-awal tuh, di dalam sekitar 3-4 jam pertama saat batu atau saluran kemih itu terobstruksi. Dan pada umumnya ini kita bicara mengenai batu, gitu, ya. Begitu dia terobstruksi, itu langsung terjadi spasme, langsung terjadi peningkatan peristaltik. Fungsinya apa? Kandung badan kita ini mempunyai mekanisme defense untuk mencoba mengeluarkan dengan tekanan proksimal dari batunya itu ditingkatkan, harapannya dia akan bisa mengeluarkan batunya itu, gitu. Tapi kita ingat tadi ada beberapa poin-poin yang memang sempit dan ini nggak mudah, gitu, untuk badan ini mengeluarkan batunya itu. Nah, setelah itu terjadi pastinya inflamasi lokal yang diinduksi oleh batu, ya, karena kita ketahui bahwa batu itu juga mengandung bakteri dan dia karena permukaannya pada umumnya adalah kasar, gitu, ya, dia bisa mengiritasi mukosa dari ureter itu sendiri atau dari ginjal. Yang berikutnya, karena tekanannya sudah meningkat, terjadi inflamasi dan juga edem, sehingga batunya itu makin nyangkut di posisi tertentu, terjadilah peningkatan tekanan, terutama pada kapsuler ginjal. Nah, ini juga yang menyebabkan nyeri, karena ujung-ujung sarafnya itu banyaknya itu adalah di kapsul ginjal. Terakhir, terjadi juga iritasi, terutama iritasi dan inflamasi
juga yang diakibatkan oleh terutama bila adanya infeksi saluran kemih. Jadi mekanisme ini semua yang menyebabkan seseorang itu mengalami nyeri pinggang kolik. Nah, ini yang nanti berhubungan dengan terapi apa yang bisa kita berikan kepada pasien. Nah, cuman kita harus perhatikan juga bahwa tidak semua nyeri pinggang itu diakibatkan oleh saluran kemih atau obstruksi pada saluran kemih. Banyak sekali organ yang ada di flank kita. Mulai dia dari luar ya, dari kulit sampai ke limfatik, vaskular, dan lain-lain. Dan saya rasa ini kita, teman-teman di sini bisa baca semua, memang DD-nya itu banyak sekali. Gitu. Begitu pasien pertama kali datang, mungkin dengan anamnesis, dengan PF, kita sudah bisa memikirkan suatu penyebab dari nyeri pinggang kolik ini, tapi nggak serta-merta itu pasti adalah penyakit yang dialami pasien. Gitu. Jadi bagus untuk selalu diperhatikan atau selalu difikirkan gitu ya di belakang kepala bahwa nggak semua sakit pinggang bahkan kolik itu disebabkan oleh saluran kemih selalu gitu. Nah, ini anamnesis yang kira-kira bisa mengarah lebih spesifik gitu, terutama kepada nyeri pinggang kolik. Kolik itu biasanya nyerinya itu menjalar, dia pasti sifatnya adalah hilang timbul dengan fas yang luar biasa tinggi. Beberapa penelitian dan bahkan beberapa pasien saya juga ya, kalau wanita yang sudah pernah melahirkan spontan ini ya, kalau ditanyakan fasnya lebih nyeri mana dibanding obstruksi karena batu ya dalam hal ini, pasti mayoritas ya di penelitian juga dikatakan demikian, nyerinya itu lebih nyeri dibandingkan dengan pada saat partus. Jadi kita bisa bayangkan nyerinya itu bisa luar biasa sekali pasien dengan obstruksi saluran kemih. Dan juga penting ditanyakan apakah hilang atau tidak dengan perubahan posisi. Misalkan nyerinya lebih besar pada saat dia posisi duduk atau berdiri atau hilang dengan istirahat. Nah, ini juga penting untuk mendede kurang lebih ini kemungkinannya kolik atau sprain misalkan gitu ya. Selain itu juga ada gejala-gejala autonomik, gejala mual muntah, keringat dingin, palpitasi dan lain-lain itu bisa terjadi pada pasien-pasien dengan nyeri pinggang kolik. Kalau pasiennya dengan infeksi saluran kemih biasanya dan infeksi saluran kemih pada umumnya itu terjadi proksimal dari batu, jadi di belakangnya batu yang lebih dekat dengan ginjal biasanya ada gejala sistemik juga berupa demam. Nah, ini harus hati-hati karena pasien dengan obstruksi saluran kemih yang memiliki demam itu sebenarnya adalah emergency yang perlu dilakukan diversi gitu ya, baik itu dengan digistent maupun dengan nefrostomi. Yang sebelumnya kita pernah bahas juga bahwa adanya riwayat operasi batu saluran kemih, riwayat pasiennya pernah buang air kecil dan keluar batu, ya artinya punya penyakit batu saluran kemih sebelumnya, itu sangat-sangat meningkatkan kecurigaan kita terhadap kolik ini yang menyebabkan adalah batu saluran kemih gitu. Dan tambahan juga hereditary itu juga bisa, artinya pasien-pasien dengan riwayat keluarga yang memiliki batu saluran kemih itu juga bisa mendapatkan batu saluran kemih. Dan yang terakhir adalah obesitas, di mana kita tahu kalau pasien-pasien dengan obesitas itu memiliki inflamasi yang kronis, biasanya sedentary lifestyle dan juga asupan kalori tinggi ya, gula apa garamnya tinggi, protein hewaninya tinggi, itu pun juga bisa beresiko mendapatkan infeksi batu saluran kemih. Jadi itu perlu diingat juga. Nah, pemeriksaan fisik yang kita perlu evaluasi ya pastinya tanda vital ya, tekanan darah, takikardi atau tidak. Suhunya harus kita perhatikan dan keadaan umumnya, apalagi pasien ini nyerinya luar biasa atau nyerinya biasa saja dan lain-lain, itu perlu kita evaluasi gitu ya. Pada pemeriksaan fisik juga pada flank ya yang tadi kita sebutkan, itu perlu kita evaluasi adanya nyeri tekankah
atau ada nyeri ketuk di bagian flanknya, adakah massa atau balotment, itu perlu juga kita evaluasi. Pastinya kalau pasien dengan fas yang berat, ini yang saya bilang tadi bahwa kita perlu memberikan analgetik terlebih dahulu sebelum kita melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Kita perlu lihat juga apakah pasiennya ada retensi, ada nyeri tekan pada suprasimfisis. Nah, ini perlu dievaluasi apakah perlu dilakukan pemasangan kateter atau diversi urin. Dan mungkin sedikit hubungannya dengan nyeri kolik, tapi berhubungan dengan batu saluran kemih adalah terabanya batu biasanya di uretra, gitu ya. Kalau pada laki-laki itu kita bisa mengevaluasi penisnya dan juga kita bisa meraba uretranya itu mulai dari distal sampai ke proksimal. Apakah ada tanda-tanda batu? Ada tanda-tanda indurasi pada uretra, gitu. Nah, pemeriksaan penunjang kita lanjutkan lagi. Memang di sini ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan lab, ya. Saya rasa ini untuk mengevaluasi keadaan pasien, mengevaluasi kesiapannya untuk bila perlu dilakukan terapi operasi, dan juga yang nggak kalah pentingnya mengevaluasi ada tidaknya infeksi, baik itu infeksinya di urin maupun sudah infeksinya itu di darah atau sistemik. Kita bisa periksa DPL, PCT ya, prokalsitonin, proteinsi reaktif atau C-reaktif protein, CRP, dan urin lengkap. Nah, ini kita kira-kira bisa melihat apakah infeksinya itu sudah mencapai sistemik atau belum, gitu ya. Nah, pemeriksaan radiologi itu juga lebih juga nggak kalah pentingnya, dan ini tujuannya adalah untuk melokasikan atau melihat lokasinya, kira-kira obstruksinya itu dikarenakan apa dan di mana letaknya, gitu. Beberapa pemeriksaan radiologi ini bisa dengan USG, bisa dengan BNO IVP ya, BNO dengan kontras. Bila senternya atau tempatnya tidak memiliki fasilitas CT scan, maka bisa alternatifnya itu digunakan USG dan juga BNO. Nah, ini kita lihat di sini bahwa spesifisitas dan sensitivitasnya lumayan masih tinggi, cukup ya, walaupun berbeda tentunya bila kita bandingkan dengan gold standardnya yaitu CT scan. Nah, pertanyaannya sebenarnya kapan kita gunakan modalitas radiologi yang berkontras atau yang tidak berkontras, gitu? Kapan kita pilih ini? Jawabannya adalah simple. Apakah pasiennya nyeri, nyerinya hebat, luar biasa atau tidak? Kalau pasiennya itu nyeri, ya nyeri ya pada umumnya, misalkan datang ke IGD nyeri hebat, idealnya kita periksanya justru yang tidak menggunakan kontras atau yang non kontras, gitu. Kenapa? Karena pasien-pasien nyeri itu biasanya mengalami vasokonstriksi pada ginjal yang ipsilateral, ya, ginjal yang sisi nyerinya, gitu. Nah, logikanya kalau kita memberikan kontras, dan kontras itu kita masukkan dengan secara IV, kontras itu tidak akan sampai ke ginjal, ya, karena arteri-arterinya semua akan vasokonstriksi, sehingga tidak ada manfaatnya sebenarnya kita memberikan kontras untuk evaluasi batu pada pasien-pasien yang sedang kolik. Beda halnya dengan pasiennya sudah kita terapi koliknya, pasiennya sudah tidak nyeri lagi, lalu kita mau evaluasi lebih lanjut untuk melakukan radiologinya, baru kita bisa pilih modalitas yang menggunakan kontras seperti CT scan kontras atau BNO IVP. Jadi itu adalah kuncinya, kapan kita memilih menggunakan kontras atau tidak kontras, gitu ya. Nah, ini adalah trifektanya kalau kita menemukan, ya, pada anamnesis kita ketemukan kolik, pada USG kalau kita USG intip, gitu ya, kita tempel ke pinggangnya kita menemukan hidronefrosis, dan juga pada saat pemeriksaan urin lengkap kita ketemu hematuri baik itu mikro ataupun makro. Itu adalah trifektanya, patok nomonik untuk adanya kemungkinan besar, ya, ini ada adanya batu saluran kemih, gitu. Yang berikutnya kita akan evaluasi dengan CT scan, lalu akan diterapi sesuai dengan banyak variabel untuk batunya itu sendiri, lokasinya, ukurannya, jumlahnya, pernah riwayat operasi atau tidak, letaknya, dan lain-lain. Nah, tata laksananya
awalnya utamanya sebenarnya adalah pereda nyeri gitu ya. Dalam hal ini kita bisa memberikan baik itu ketorolak atau diklofenak. Nah, NSAID itu sebenarnya baik digunakan karena dia tidak meningkatkan kecanduan opium ya atau opioid. Kalau misalnya kita menggunakan opioid, jadi yang bagus digunakan adalah ketorolak dan diklofenak karena dia bisa menurunkan filtrasi dari ginjal yang mengalami nyeri sehingga tekanan intra collecting systemnya ya atau intra PCS-nya itu tidak makin meningkat sehingga tidak menyebabkan nyeri yang lebih berhebat lagi. Kalau kita udah lakukan foto, kita lakukan ronsen atau CT scan, kita menemukan batunya kira-kira mungkin dilakukan medical expulsion therapy atau terapi konservatif gitu ya, mencoba mengeluarkan batunya dengan terapi obat-obatan. Itu kita bisa kasih baik alpha blocker ya, baik itu silodosin maupun tamsulosin. Nah, kita perlu mengerti juga bahwa terapi konservatif ini biasanya digunakan pada pasien-pasien dengan batu saluran kemih yang sudah berada di distal ureter, ya sudah mendekati uretero-vesical junction, nyerinya bisa ditata laksana dengan obat, hidronefrosisnya tidak terlalu berat, dan tidak ada infeksi. Itu kita bisa terapi dengan MET ini, atau terapi konservatif. Tapi kalau di luar ini, idealnya adalah kita lakukan terapi dengan secara aktif, gitu ya, secara tindakan. Untuk secondary prevention-nya, pastinya perlu perubahan gaya hidup. Utamanya adalah karena kita hidup secara geografi ini di stone belt yang tadi kita udah diskusikan, hidrasi yang baik itu sebenarnya kunci, gitu ya. Dan penelitian-penelitian terakhir, bahkan di guideline Eropa, itu sudah menyebutkan sebenarnya bukan konsumsi airnya yang jumlahnya berapa, tapi produksi urinnya. Karena dengan perbedaan pekerjaan, misalkan yang satu lebih banyak di outdoor, yang satu di indoor, maka dengan konsumsi air 2 liter, produksi urinnya belum tentu sama. Gitu. Karena yang lebih banyak outdoor terpapar oleh matahari pasti akan lebih banyak keringat, sehingga urinnya itu bisa tetap supersaturasi yang menyebabkan nanti terjadinya batu saluran kemih. Diet rendah garam dan protein hewani itu juga penting. Tinggi asupan buah dan sayur ya, serat, mineral dan lain-lain itu juga sama pentingnya untuk menjadikan hidup pasien ini lebih sehat, lebih seimbang gitu ya. Nah, saya sedikit menyentuh terapi-terapi aktif untuk batu saluran kemih ya, mulai dari SWL. Ini yang benar-benar non-invasif sebenarnya karena tidak ada menginsersi apapun gitu ke badan, dia menghancurkan batu itu dengan gelombang kejut. URS atau uretrorenoskopi ini biasanya kita gunakan pada pasien-pasien dengan batu ureter dan juga batu ginjal yang di bawah 2 cm. Nah, PCNL biasanya udah banyak digunakan terutama center-center yang memiliki fasilitas dan juga dokter urologinya ya banyak menggunakan PCNL ini ya, menggunakan sayatan kecil lalu memasukkan kamera dan coba mengeluarkan batunya, menghancurkan dan mengeluarkan batunya semaksimal mungkin. Laparoskopi juga merupakan pilihan ya, ada beberapa selected cases yang bisa dilakukan pengeluaran batu saluran kemih ini dengan laparoskopi. Dan dengan bertambahnya, dengan berkembangnya zaman dan juga kelengkapan dari fasilitas-fasilitas kesehatan ya, operasi terbuka ini masih banyak di melakukan ya, tapi memang secara lama-kelamaan ini pelan-pelan pastinya akan ditinggalkan gitu ya, sama halnya dengan di negara-negara maju lainnya. Nah, ini sedikit pelayanan yang kita bisa kerjakan. Ini sebelah kiri, ini saya dengan Dr. Widi ya, sedang mengerjakan pasien dengan batu saluran kemih, batu ginjal lebih dari 2 cm. Ini mengerjakan PCNL ya, sebelah kiri ini. Dan yang sebelah kanan juga saya sedang mengerjakan batu ureter ya. Yang ini batu di PLUM, batu di UPJ
gitu ya. Ini kita menghancurkan dengan laser. Nah, ini batu, ini dua pasien yang berbeda. Ini pasiennya batu di ureter yang kita menghancurkan dengan menggunakan laser. Kedua pasien ini kita terapi dengan laser gitu ya. Oke, mungkin dari saya sekian pas 30 menit. Bila ada pertanyaan mungkin bisa kita diskusikan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Halo, hey, dokter Oksa. Baik, dokter. Terima kasih, dokter, atas paparannya. Selanjutnya kita masuk sesi tanya-jawab, dok. Sudah ada beberapa pertanyaan di Q&A. Izin saya bacakan pertanyaan pertama ya, dok. Boleh, silakan. Pertama dari dokter Nining Juli Astuti. Izin bertanya, dok, saya pernah baca bahwa apabila spinal anestesi yang berulang bisa mengakibatkan nyeri pinggang. Apakah ini benar, dok? Bagaimana cara mengatasi nyeri yang berulang akibat spinal anestesi, dok? Terima kasih, dok. Oke, baik. Jadi seperti tadi kita udah diskusikan, memang DD-nya ya, differential diagnosis itu kan banyak sekali untuk batu saluran kemih dan untuk nyeri kolik gitu ya. Jadi memang harus dievaluasi masing-masing penyebabnya dan juga akan berbeda pasti tata laksananya gitu. Nah, untuk spinal anestesi pribadi saya belum pernah membaca sih sebenarnya ya, apakah spinal anestesi yang berulang dan pastinya kan bila diperlukan berulang dilakukan anestesi spinal itu kan pasti ada indikasinya gitu. Apakah pasien ini perlu dilakukan operasi berulang gitu ya. Cuman kami di urologi memang ada beberapa tindakan seperti RIRS gitu ya, di mana kita mencoba memasukkan skop dari ureter sampai ke kandung kemih. Itu memang ada beberapa kasus yang memang kita perlu melakukannya berulang kali. Nah, tapi kalau itu biasanya yang kita pilih adalah anestesi itu anestesi umum, jadi bukan anestesi spinal. Gitu. Saya pribadi sih belum pernah melakukan tindakan yang memerlukan spinal anestesi itu lebih dari 2 kali dalam 1 bulan. Jadi kalau untuk ini saya jujur saya belum pernah baca. Teman-teman anestesi mungkin yang bisa menyebabkan nyeri pinggang atau tidak. Tapi pribadi saya belum pernah mendapatkan pasien yang mengeluhkan nyeri berkelanjutan ya pasca operasi setelah pembiusan spinal gitu. Untuk operasi urologi. Ya dokter, terima kasih dok untuk pertanyaan pertama. Ini ada pertanyaan kedua dari anonim. Mengapa diet rendah garam dan rendah protein hewani penting pada batu saluran kemih dok? Terima kasih dok. Oke. Oke, baik. Ini kita agak sedikit balik ke basic gitu ya. Rendah diet, ini saya balik diet yang tinggi garam. Itu kenapa? Karena tinggi garam itu pasti akan meningkatkan resiko untuk hipertensi. Itu yang pertama. Dan dengan meningkatnya natrium dalam darah, itu dia akan menyebabkan juga ekskresi natrium di dalam urin itu akan meningkat. Sehingga biasanya, relatif akan ya sifatnya garam itu kan dia mengikat air, jadi air itu akan terikat sehingga relatif dia akan merasa badannya akan dehidrasi. Nah itu yang pertama. Kalau protein hewani biasanya itu mengandung purin. Hewani yang kita maksud di sini adalah sebenarnya daging merah ya, artinya kalau ikan atau ayam sih relatif tidak, tapi daging merah itu biasanya relatif tinggi purin. Nah purin ini memang dasarnya bisa menjadi nantinya batu asam urat gitu. Jadi makanya idealnya sebenarnya bukannya tidak boleh konsumsi garam, tidak boleh konsumsi protein hewani, tidak. Jadi tetap itu boleh dikonsumsi, tapi memang dimoderasi dan juga baiknya variasi antara asupannya juga penting ya. Gitu. Jadi ya nggak terus menerus daging merah, tapi bisa dikombinasikan dengan sumber protein lainnya. Dokter bertanya, ini ada pertanyaan yang terkait pertanyaan sebelumnya dokter.
dari Dr. Arum, izin bertanya untuk KIE pasien, dok, apakah benar jika makan tinggi asam urat seperti kacang-kacangan dapat meningkatkan risiko terjadinya batu, terutama jika pasien vegetarian, akan lebih banyak asupan kacang seperti tempe dan tahu, dok. Mohon arahnya, dokter. Terima kasih. Baik. Sebenarnya gini, kalau misalkan pasien yang kacang sih sebenarnya nggak semuanya juga tinggi asam urat. Yang tinggi itu biasanya sayur-sayuran yang warna hijau, atau kalau kacang itu biasanya melinjo, melinjo emping ya, ya produk-produknya lah gitu. Melinjo itu biasanya tinggi asam urat. Sebenarnya semuanya kalau dimakan dalam moderasi ya, artinya in moderate amount gitu, nggak yang eksesif, sebenarnya sih no problem, nggak masalah gitu. Saya rasa juga pasien-pasien dengan gaya hidup vegetarian, saya rasa juga nggak selalu terus-menerus memakan satu tipe atau satu jenis makanan, tapi kan bisa divariasikan gitu. Jadi kalau kacang-kacangan sih sebenarnya baik, di situ juga ada proteinnya selain mineralnya dan lain-lain gitu. Tapi memang kalau mengkonsumsi salah satunya secara excessive amount, nah itu yang bisa menyebabkan meningkatnya faktor resiko gitu. Mungkin seperti itu ya pertanyaannya kurang lebih. Nanti mungkin bisa didiskusiin lagi kalau memang jawaban saya kurang lengkap gitu ya. Boleh nanti ditanyain lagi. Kita diskusikan. Dokter, terima kasih banyak, dok. Ini ada pertanyaan dari anonim lagi, dokter. Siang, dokter, maaf izin bertanya. Tadi disebutkan bahwa Dede dari nyeri pinggang banyak sekali. Adakah ciri khas tanda atau gejala yang dapat menentukan apakah pasien ini mengalami nyeri pinggang kolikrenal atau nyeri pinggang oleh sebab lain, misal pada kasus neurologis? Terima kasih, dokter. Ya, ini saya rasa pertanyaannya bagus dan sangat aplikatif ya. Jadi pertanyaan klinis gitu. Kalau misalkan saya lihat, sebenarnya bisa kita tentukan dari anamnesis sama pemeriksaan fisik, kurang lebih kemana. Jadi memang kita di Indonesia ini kan diajarkannya selalu pemeriksaan penunjang itu kan mengkonfirmasi apa yang kita temukan secara anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jadi dari situ sebenarnya kalau tajam itu bisa sekali membedakan gitu. Kalau nyeri pinggang kolik akibat obstruksi saluran kemih, itu yang pertama pasti anamnesisnya itu dia selain nyerinya itu pasti menjalar, ya hilang timbul karena itu memang sifatnya kolik, dan nyerinya luar biasa. Gitu. Kadang ada juga gejala-gejala autonomik, misalkan seperti mual muntah, seperti ya pasti kalau nyeri tekanan darahnya bisa naik, takikardi, keringat dingin, demam, nah, hal-hal seperti itu. Di sisi lain kalau misalkan nyerinya itu karena neurologis, biasanya ada komponen gerakan atau posisi tertentu. Misalkan pada posisi berdiri atau agak membungkuk lebih nyeri. Kalau nanti dia rebahan atau tiduran gitu ya, istirahat atau duduk dengan nyaman nanti hilang lagi gitu. Dan biasanya kalau ya kita kan punya adat atau punya kebiasaan di Indonesia ini kan dipijet gitu ya. Nah, baik itu kita pijet sendiri ataupun dipijet sama orang lain. Nah, pada saat dilakukan pijat itu biasanya kalau kasusnya itu adalah sprain ya, misalkan karena nyeri otot, itu biasanya akan lebih enak, akan membaik gitu kalau dilakukan itu. Nah, itu beberapa cue yang kita bisa temukan untuk membedakan ini nyeri pinggangnya ini akibatnya dari apa. Karena balik lagi nanti akan terapinya akan berbeda dan pemeriksaan yang kita butuhkan untuk membuktikan itu juga akan berbeda. Gitu. Dok, ini masih banyak pertanyaan lagi, dokter. Ini dari dokter Fajar, silakan. Fajar Satria. Izin bertanya, dok, jika ditemukan saat pemeriksaan batu pada OUE, apakah boleh dikeluarkan secara manual di IGD, dok? Terima kasih, dok. Oke, ini juga bagus pertanyaannya. Jujur, saya beberapa kali menemukan seperti ini. Pasiennya udah loads udah cukup lama dan setelah itu pada saat ke poli atau ke IGD biasanya keluhannya sulit atau bahkan sulit nyeri atau tidak bisa buang air kecil sama sekali gitu. Nah, itu beberapa keluhannya. Nah, kalau ditemukan seperti ini sebenarnya boleh asal kita udah melihat batunya. Artinya batunya itu benar-benar harus di OUE ya. Kalau batu atau di fossa navicularis lah gitu. Di bagian uretra distal sebelum OUE itu biasanya ada pelebaran sedikit di situ, itu namanya fossa navicularis. Nah, itu yang di dalam glans lah kurang lebih gitu. Nah, kalau misalkan batunya ada di situ, itu bisa dikeluarin. Tapi kalau batunya di
uretra pars lain gitu ya, misalkan masih di tengah penisnya keraba, ini ada sesuatu yang keras atau indurasi, nah itu nggak bisa. Itu idealnya kita teropong. Tapi kalau udah kelihatan batunya di OA itu bisa. Caranya sebenarnya harus kita lakukan miatotomi. Artinya harus kita lakukan insisi atau kita gunting sedikit uretra yang bagian ventral, yang bagian bawah gitu ya bisa dibilang. Itu kita insisi di situ sedikit, ya pastinya perlu anestesi lokal ya, pakai lidokain ini cukup kanan kiri atau di sisi insisinya. Setelah itu paling kita insisi sekitar 1 sentian gitu ya, nanti batunya bisa dikeluarkan. Nah, sisanya nanti miatotominya ini harus diametoplasti, jadi dijahit lagi gitu. Nah, mungkin saya rasa kalau teknik operasinya sih bisa dilihat, baik dibaca di internet maupun di YouTube mungkin ada ya, saya belum pernah lihat, tapi kurang lebih seperti itu, dan bisa dilakukan dan settingannya bisa dilakukan di IGD gitu, dan setelahnya jangan lupa dipasang kateter untuk penyembuhannya supaya baik. Oke, dokter, ini pertanyaan ya. Kasus ini dok. Ya. Dari Puji Mulyani Setianingsih, siang dok, terima kasih atas pemaparannya. Mau tanya, adik saya terserang nyeri pinggang di bagian belakang, nyeri di pinggang belakang bagian tengah. Apakah ini sakit area kolik? Usia 24 tahun, tinggi badan 150, berat badan 70. Apakah kami harus konsul langsung ke dokter urologi atau kami lakukan pemeriksaan lab terlebih dahulu? Ayah kami pernah didiagnosis HNR 1 kiri. Apakah sakit ini bisa jadi turunan untuk adik saya? Terima kasih. Mungkin tadi ya HNR maksudnya HNP kali ya, tapi HNP kok HNP. Biasanya nggak ada kanan kiri ya kalau HNP. Oke, kalau misalkan usia 24 tahun bukan berarti nggak mungkin ada batu saluran kemih, tapi biasanya batu saluran kemih itu ini saya nggak tahu laki-laki atau wanita ya, nggak dibilang ya. Oke, bisa salah satunya. Tapi kalau nyeri pinggang kolik itu biasanya berhubungan dengan ipsilateral ginjalnya. Jadi kalau ada obstruksi di kanan ya, nyerinya di kanan, obstruksi di kiri ya nyerinya di kiri. Kalau di tengah biasanya, apalagi saya perhatikan nih usia 24 tahun, misalkan banyak bekerja atau misalkan lagi kuliah dalam posisi duduk, duduknya agak membongkok sedikit gitu ya. Dan waktu kelamaan itu biasanya juga bisa nyerinya itu karena sprain biasanya sih, bukan HNP gitu. Jadi kalau misalkan nyerinya makin hebat ya, tidak hilang dengan perubahan posisi, idealnya sih saran saya dilakukan USG dan urinalisa, itu yang paling basic aja dulu gitu. Kalau dua-duanya didapatnya normal, berarti tidak perlu kontrol ke dokter urologi atau lain-lainnya lagi gitu. Paling hanya perlu diperbaiki posisi duduknya, dibiasakan stretching pada saat bekerja atau di depan komputer gitu ya. Paling seperti itu. Mungkin yang untuk HNR saya nggak bisa jawab karena nggak paham saya maksudnya HNR. Hey, dokter, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan ya. Dari anonim dokter, terkait penggunaan hyoscine butylbromide. Apakah masih digunakan pada nyeri pinggang kolik? Lalu pertanyaan kedua, nyeri pinggang kolik akibat asam jengkolat, bagaimana tata laksana yang sekarang, dok? Terima kasih, dok. Oke, yang pertama sebenarnya udah enggak lagi. Mayoritas yang kita gunakan sekarang udah NSAID. Jadi penelitiannya itu memang mengatakan bahwa NSAID itu baik karena tadi beberapa alasan yang kita diskusikan pada saat presentasi. Kalau untuk jengkolat sebenarnya kalau misalkan dia itu ada nyeri kolik itu biasanya udah jadi batu ya. Artinya bukan asam uratnya lagi yang tinggi. Kalau asam urat tinggi itu biasanya nyerinya di sendi-sendi kaki, di sendi jari ya, terutama jari tangan atau kaki gitu. Tapi kalau udah ada kolik itu pada umumnya sudah terjadi batu dan batunya sedang terobstruksi gitu. Artinya kalau orang yang habis konsumsi jengkol setelah itu nyeri, itu biasanya sudah bukan karena jengkolnya yang saat ini sedang di metabolisme tubuh gitu ya, tapi sudah menjadi batu dan batu itu sudah obstruksi, biasanya sih seperti itu. Baik dok, ini pertanyaan dari Dr. Hawasyalna Anashifa.
Mohon izin ya bertanya terkait retensi urin yang terjadi di ruang rawat inap pada pasien yang telah terpasang DC. Apakah kami sebagai GP yang bertugas boleh melakukan spooling tanpa mengkonsultasi pada urologi, dokter? Jika boleh, adakah saran khusus bagi kami dalam melakukan spooling untuk penanganan awal? Terima kasih, dok, sebelumnya. Oke, baik. Jadi, spooling itu kan sebenarnya dikerjakan pada umumnya ya, karena kateternya itu tidak lancar. Biasanya pada umumnya seperti itu. Nah, sebenarnya yang sebelum, kalau saya pribadi, saya punya step by step-nya lah gitu, kira-kira sampai sebelum ke arah spooling gitu. Yang pertama, saran saya sih kalau dokter umum atau GP itu setidaknya familiar dengan USG. USG itu saya rasa mudah, non-invasif, pembelajarannya juga gampang ya, kalau mau lihat di YouTube atau di internet itu banyak materi-materinya. Setelah itu, yang pertama kali kita lihat adalah suprasimfisisnya itu retensi atau tidak, gitu, retensi atau tidak. Kalau misalkan dia retensi, artinya penuh gitu ya kandung kemih, walaupun dia dipasang kateter, jangan buru-buru lepas dulu kateternya. Kateternya kita evaluasi dulu. Ini kateternya terhimpit enggak? Terpuntir tidak? Gitu ya. Mulai dari kateter sampai ke urine bag-nya itu diperiksa semua dulu. Biasanya kelemahannya kalau sistem kateter itu di sambungan antara selang dengan urine bag. Nah, itu kalau dia ketekuk itu udah enggak lancar tuh. Jadi itu harus dilurusin dulu. Kita evaluasi lagi semua. Udah lurus semua salurannya kesannya baik, urine bag-nya tidak terpuntir atau tidak tertekuk bagian pertemuan antara selang dengan urine bag-nya gitu. Kalau itu udah bagus, kita lihat pasiennya masih retensi. Nah, itu baru kita boleh melakukan spooling. Asumsinya adalah ada sesuatu yang menyumbat kateternya gitu ya. Spooling juga dilakukan kalau misalnya pasien retensi, yang diutamakan adalah aspirasi dulu. Jadi jangan spooling itu kita langsung masuk spuit, setelah itu langsung dimasukin cairan gitu ya. Diaspirasi dulu. Kalau misalkan dia ada clot, ada apa, biasanya dengan diaspirasi, clotnya ketarik gitu ya, itu udah bisa lancar gitu. Trik lainnya bisa juga, kalau misalkan diaspirasi nggak bisa, kita kecilin dulu balonnya. Bisa kalau balon yang terlalu besar, lumen kateternya itu bisa kehimpit. Gitu. Saya berapa kali nemuin seperti itu, malfungsi dari kateternya, itu bisa terhimpit. Jadi kateternya, balonnya dikeluarin dulu, terus coba diaspirasi lagi. Kalau misalkan diaspirasi itu masih nggak bisa juga, coba didorong sedikit kateternya. Nah, pasti kalau kita udah masuk ke area manipulasi kateter, kita harus tahu dulu nih pasiennya pasien apa. Kalau pasiennya pasca operasi, terutama operasinya itu operasi kandung kemih, operasi buli, nah itu baiknya mendingan oleh dokter urologi atau dokter bedahnya saja yang melakukan. Karena manipulasi kateter kita ini bisa membuat kandung kemih yang sudah dioperasi ya, yang sudah tertutup terjahit, itu bisa nembus lagi nanti gitu kateternya. Jadi itu lebih hati-hati. Tapi kalau pasiennya nggak ada riwayat operasi kandung kemih gitu ya, misalkan dirawat oleh penyakit dalam atas indikasi yang lain, kita bisa melakukan manipulasi itu. Kateternya kita dorong dulu, jadi kita balikin lagi seperti pas kita pasang gitu ya, sampai pangkalnya, pastinya ya dibersihin dulu, pakai betadin dulu dan lain-lain, dikasih jelly dulu sekitarnya, dimasukin dulu sampai dalam, baru kita coba aspirasi lagi. Kalau itu bisa, ya itu biasanya bisa juga, kalau prostatnya itu besar, kadang ujung kateternya itu kena atau masuk ke dalam mukosa dari prostatnya itu, jadi tersumbat oleh mukosa prostat. Kalau itu yang terjadi, paling kateter kita reposisi aja udah cukup. Tapi kalau masih nggak bisa juga, atau kita curiganya misalkan pasiennya dirawat penyakit dalam, dikasih pengencer darah, sebelumnya hematuri, curiganya di dalamnya clot gitu misalkan ya, clot darah, idealnya kita ganti kateter. Kita ganti kateter yang lebih besar, ya paling besar itu setahu saya 24 kalau di Indonesia, 24 French, nah itu bisa dipasang, baru kita coba aspirasi lagi. Gitu. Kalau ini semua nggak bisa juga, ya barulah kita lapor ke dokter DPJP-nya gitu ya. Tapi kalau dari awal misalkan kita USG, ini kok nggak produksi urinnya nggak keluar-keluar, kita USG suprasimfisisnya kosong isinya, berarti masalahnya bukan di kandung kemih dan bukan di kateter gitu. Tapi masalahnya adalah misalkan pasiennya sepsis, pasiennya CKD, AKI, dan lain-lain gitu ya. Tapi penyebabnya itu kemungkinan besar adalah pre-renal gitu, sebelum renal gitu. Makanya kenapa tidak ada ekskresi dari urinnya.
yang seperti itu. Jadi ada step by step, jangan buru-buru dulu kateternya ini nggak produksi, langsung diganti kateternya gitu. Jangan buru-buru itu, kita coba manfaatkan apa yang kita punya saat itu, artinya kateter yang saat itu sudah terpasang, kita maksimalkan dulu. Kalau itu nggak bisa, barulah ada step-stepnya yang lain gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik dokter, ini pertanyaan terakhir dokter. Dari dokter Anangga, untuk tata laksana batu yang nyangkut di ureter di IGD dan tidak terlihat di fossa navicularis, bagaimana dokter? Apakah didorong ke fisika ordinaria dokter? Terima kasih. Oke, ini juga bagus nih pertanyaannya dan aplikatif. Mungkin yang dimaksud bukan ureter, tapi uretra ya. Ya, jadi di uretra, kalau kita ketemu, kita raba bisa nih, ini ada batu gitu ya. Saya juga pernah mendapatkan kasus seperti ini waktu saya residen. Jadi batunya itu tersumbat di uretra, tapi belum di OUE, belum nyampe fossa navicularis nih. Jadi benar-benar di tengah penisnya gitu. Itu kita bisa kerjakan, sebenarnya kita dorong. Caranya itu dorongnya adalah dengan kateter, ya. Jadi kita siapin kateter tip 50 cc, di dalamnya situ dimasukin jelly, ya, silokain jelly gitu ya, dimasukin satu tube, diisi kateter tipnya itu sampai 50 cc. Jadi biasanya kan dalamnya itu sekitar, kalau saya nggak salah ya, sekitar 8-10 cc gitu jelinya. Nah, diisi, dicampur dengan NaCl sampai 50 cc. Diaduk dulu biar nyampur. Nah, setelah itu kateter ini dimasukin seperti layaknya kita mau pasang kateter. Jelinya dimasukin ke uretra dulu. Kateter, nah ini perlu ngerjain dua orang nih. Satu, masukin jeli ke uretranya, dimasukin kateternya sampai kena batunya. Sampai kena batunya, yang satu megang penisnya, sama megang kateternya yang sedang dimasukkan ke dalam penisnya gitu ya, yang mentoknya gitu. Pegang di situ, OUE sekitarnya itu agak ditutup. Nah yang satu lagi, itu mendorong, ya kayak spooling gitu ya, ngedorong si kateter tipnya, itu didorong masuk ke kateternya. Nah, begitu didorong, biasanya ada beberapa, kalau batunya tidak terlalu besar, dia bisa kedorong tuh. Dia bisa kedorong retrograd, jadi dia balik ke kandung kemih. Kalau itu bisa, dia masuk ke kandung kemih, pasang kateter. Jangan sampai pasiennya udah kita kerjakan itu, batunya udah sampai kandung kemih, dia pulang tanpa kateter, tersumbat lagi, nanti dibalik lagi gitu. Jadi dipasang seperti itu, didorong, ya didorongnya pakai kateter, kateter tip dengan isinya itu adalah lidokain dan NaCl gitu, dimasukkan ke dalam kateternya supaya dia balik, batunya balik masuk ke kandung kemih. Setelah itu baru dirujuk ke dokter urologi untuk ditata laksana gitu ya, batunya di via transuretral misalkan, seperti itu. Bagus pertanyaannya. Baik dokter, dari semua pertanyaan sudah terjawab dok, kita cukupkan. Terima kasih dokter atas paparannya dok. Selanjutnya, terima kasih Dr. Oksa dan panitia dan, semua. Ya dok, semoga ilmu ini bermanfaat dan dapat kita aplikasikan pada praktik klinis hari-hari kita. Baiklah, amin. Dengan berakhir topik ketiga pada sore ini, berakhir juga webinar dokter sesi 6 dalam rangka HUT RSUI ketiga pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri, Dr. Aris Ramdhani, spesialis bedah, Dr. Widan Latif, spesial ortopedi konsultan, dan Dr. Diandra Parikesit, biomedicine, spesialis urologi, atas sharing ilmunya, dan juga kepada para peserta yang sangat antusias dalam mengikuti webinar pada hari ini. Terima kasih juga kepada PT Sismic Indonesia, PT Sabah Indomedica, PT Transpharma Medica Indah Minarini yang telah mendukung terselenggaranya webinar kita. Izinkan saya mengingatkan kepada rekan-rekan dokter semua untuk dapat mengikuti webinar sesi ke-7 pada tanggal 18 Februari 2022 dengan tema identifikasi dan tata laksana infeksi. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan selama webinar berlangsung. Saya tutup webinar kita pada siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Sehat selalu, dok.
The world of healthcare is evolving in dramatic ways. The changing needs and increasing demands of a growing and aging society. Breakthroughs in medical technology. We need a more effective healthcare model. Diagnostics are at the foundation of the rapidly transforming landscape of patient care. Clinical testing plays an enormous role within this. During this time of change, we at SysMex are facing the challenges of clinical diagnostics armed with unique technologies. Technology that automatically identifies cell abnormalities with high precision. And highly sensitive protein testing to speed up the process of diagnosis. Technology that detects and analyzes even the smallest gene mutations. These advances help select the most appropriate treatment for each patient. Cells, protein, genes. Concentrating our efforts in advancing these three major elements, new technologies have been made possible in ways only SysMex could have achieved. By integrating analyses of cells, proteins, and genes, we can identify signs of disease that would not be otherwise evident. In this way, we are pushing the limits of patient-specific medical testing and diagnostics. We firmly believe that technology, as it is evolving in the field of medical testing and diagnostics, will change healthcare as we know it. That is why we never stop looking forward. In the pursuit of new value in testing, we create innovative technologies. For the betterment of health and for the trust and confidence of people around the world. Our eyes are on the possibilities that will open up new frontiers in healthcare. Lighting the way with diagnostics. SysMex.
Semua dapat berubah dalam sekejap, sebab kesehatan bukanlah sebatas gagasan, melainkan sebuah unsur penting dalam meraih setiap mimpi. Rumah Sakit Universitas Indonesia selalu bergerak untuk memberikan harapan akan jutaan mimpi yang tertunda, menjadikan Anda sebagai prioritas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima dan optimal. Kami sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan selalu mengedepankan evidence based practice untuk memutuskan semua langkah penanganan terbaik. Didukung dengan teknologi mutakhir dan tenaga kesehatan yang kompeten di bidangnya, kami berkomitmen memberikan pelayanan holistik yang berorientasi pada mutu dan keselamatan. Kami juga mencurahkan segenap hati dan usaha untuk menemani Anda dalam setiap langkah pemulihan. Lahir dari sebuah misi untuk menyelenggarakan pelayanan paripurna, kami terus mengembangkan inovasi layanan kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan yang datang begitu tiba-tiba tidak menghentikan kami untuk terus beradaptasi dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk Indonesia. Pelayanan inovatif terus kami tumbuh kembangkan dalam menuju era tatanan kehidupan normal baru. Kami akan terus memberikan harapan akan kehidupan yang lebih baik dan mendukung setiap asamu hari ini dan esok hari. Kami percaya kita perlu bergerak bersama, saling berpegangan guna menciptakan harapan bagi masyarakat. Harapan bagi Indonesia. RSUI, we provide outstanding care. Cepat tak.